Suara saya keluar. Mas Indra. Oke, coba saya play. Bu Wiwi, selamat datang Bu Wiwi. Halo, cek suara. Bisa masuk? Jelas, Bu Wiwi, suaranya keluar. Bu Kedengaran, Bu Wiwi. Yulita? Bisa. Di sampingku Bu Yulita. Bisa. Oh iya. Ini kok namaku jadi Sewon Bantul ya? Bisa diganti. Oh, namanya. Oh, belum keluar ya suaranya ya. Sewon Bantul. Besar isi aja ya. Di ininya Bu. Iya, sebentar, sebentar. Mute. Gimana? Oh, adem. Tak ganti nama. Backgroundnya nggak usah aja ya. Atau mau backgroundnya? Oh iya. Turun. Dia bu itu dikasih anu kan di apa dia PT-nya kan udah terus apa namanya randomnya nanti dibacain dia anunya sih 1,5 jam nggak ya, kemarin random kemarin itu saya berapa udah kirimin ke udah oh sudah panggilannya itu siapa itu Andrian itu Bu Ari Bu Ari ya. Panggilan Bu Ari itu biasanya nggak tahu aku juga harusnya dia Andian sudah off loh di sini, maksudnya kita ngobrol sebentar tanya ini ya panggilannya siapa ya kan tadi WA coba tanya bu sudah off belum tes dulu gitu. Itu perlu ucapan terima kasih untuk membantu rekan itu apa salah Kenapa? Langsung dekat, ucapkan terima kasih. Cepat terima kasih ya, Rektor. Rektor, kamu langsung dekat FSR kan? Iya. Maksudnya nggak usah pembantu rektor lagi ya. Kan ini punya fakultas tuh bukan profesi ya? Iya, cuman ya dananya kan bisa. Iya, rektor aja ya. Ini bagian bidang satu bukan ya? Iya Mbak Yuli. Nunggu, nunggu. Saya aku lagi harap mikir-mikir. Ada hal yang harus ku. Kok ada yang mau dipakai? Enggak sih, bukan. Rambutan ku jadi biar enggak. Oh iya bisa sambil baca. Nah iya, di sebelahnya. Laptop. Oke. Itu ada backgroundnya juga itu loh misalnya. Headset di mana ya? Headset ini di sini aku tadi nyoba. Oh iya. Kan nggak perlu pakai headset tuh.
ini bisa terdengar kan nanti? Tadi jelas. Ya, usah ya. Semangat. Sendirian enggak apa ya? Kamu nanti tak contekan gitu. Oke deh. Ini Ibu tak suruh masuk, Bu Andian. Ah, iya, kalau saya masuk. Jadi kita mau beres. Ini Mas, Bu Andian tak minta masuk untuk cek-cek. Kenapa? Di admin. Di admin enggak ya lewat host dengan yang hostnya. Halo. Itu gua aja sebentar lagi. Nah itu Bu Andian. Oke, okay. Halo, selamat pagi, Bu Andian. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Wiwi. Cek ini dulu ya, tes teknis dulu biar bisa masuk nggak suara. Atau perlu Mbak Shirley mengarahkan ada background mungkin ya? Ada background yang harus saya pakai, Bu? Hah? Sepertinya enggak. Bisa dibantu Mbak Shirley? Mandel. Oh iya. Saya kirim lewat WA ya, Bu ya. Bu Andian. Oh, chat di sini bisa? Itu backgroundnya malah kampus isi ya Bu ya? Atau, oh UNY, maaf. Kayak isi. Rupa. Bu Andian, panggilannya Bu Andian atau Bu Ari? Ke Kuci sebentar. Tolong host. Oh ya. Maaf, ternyata saya ini mute tadi. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Enggak putus-putus nggih. Tidak, Bu. Okay. Panggilannya siapa, Bu? Bu Andian atau Bu Ari? Saya Bu Andian. Oh. Okay. Yeah. Saya sudah kirimin ya, Bu, background-nya di WA. Oh, nggih. Sebentar. Ini saya tes dulu video rekaman Pak Dekan ya. J, suaranya belum keluar ini. Suaranya nggak kedengar. Bentar ya, saya ulang lagi. Gak kedengaran ya Bu Wiwi ya? Suara videonya gak kedengaran Bu Wiwi? Oh, ini sekarang udah? Bentar. Yang suaranya Pak Dekan tadi itu belum keluar. Gak keluar ya? Iya. Oh, sebentar. Saya coba buka dengan yang lain. Ya. Oke.
Kedengaran? Belum Bu ya? Wiwi? Belum, belum. Belum. Volumenya mungkin ini udah Udah bunyi? terdengar kecil tapi sekali. kecil sekali suaranya. Apa? Sudah terdengar tapi kecil sekali. Oh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari atau Andian Ari Anggani, STT dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oh ya. Sudah jelas ya? Tadi suaranya kedengaran ya? Kedengaran kalau di saya. Di Bu Uwi kedengaran? Kedengaran. Bisa. Oh, ternyata kekecilan tadi suaranya. Iya, iya. Iya, ya, oke. Okay. Ibu? Selamat pagi. Yuk. Iya, iya. Oke. Okay. Ibu Andian lebih nyaman dipanggil Ibu Andian ya? Bukan Ibu Ari. Iya. Oh, iya. Andian saja, Bu. Sudah. Sudah, suaranya udah keluar. Ternyata harus dibesarin banget. Suara kecil. Sudah. Soalnya saya ganti background. Bu Andian mau bertanya sebentar. Yeah. Itu kampus yang Jepang itu bacanya apa? Mi University atau gimana? Mie. Mie ya? Yeah. Oh, ada penekanan di E-nya ya? Ya, yeah, ada. Oke, okay. Takutnya salah mi aja. Oke. Okay. Mie. Iya, udah pasti. Seperti ini, telepon. Bagus nggak, Mbak Sally? Kalau saya pakai background bagus nggak? Ya, bisa juga sih. Ramen ya, nggak apa-apa, oke juga sih. Ini. Kelihatan alami. Lagi di ruang ruang rapat ini, Bu. Walah, Jay. Kampus. Ibu di rumah, Bu? Iya, di rumah hari ini kebetulan. Kalau UND mulai pembelajaran kapan, Bu? Mulai... September tanggal minggu kedua, Bu. Oh, iya. Kedua. Oh, diisi, Bu? Kita mulai start 31 Agustus. Oh, lebih cepat berarti. Memang sedikit problem kemarin itu yang pengumuman SBMPTN kan baru tanggal 20 ya, jadi memang mahasiswa yang calon-calon SBM itu baru akan ikut kuliah mungkin di Septembernya. Jadi gara-gara itu ya, Bu. Ini kami juga mundur. Biasanya itu kami minggu pertama September itu udah running, ini kok mundur. Mungkin gara-gara itu ya, Bu ya. Sekarang ini padahal yang pelatihan
kayak mahasiswa baru, soft skills mahasiswa baru itu sudah dimulai, padahal kan ada yang belum masuk juga nih. Yang SBMPTN ya Bu, berarti yang belum. Iya, yang terakhir kan SBM baru tanggal 20 Agustus. Nggih. Lagi yang mau ditanyain ya. Ibu Andian sudah berapa lama ngajar di UNY pakai sistem daring, Bu? Kalau di UNY dengan daring, saya mulai 2015. Oh, sudah 5 tahun yang lalu ya malahan ya? Oke, itu hitungannya belum terlalu lama. Jadi saya termasuk yang newcomer, oke. Karena kalau di kami itu e-learningnya sudah ada sejak tahun 2000 berapa, oke. 10 mungkin, Ge. Nah, saya waktu itu belum ikut. Jadi mulai ikut tuh yang 2015 itulah sampai saat ini. Oh, berarti UNY dari dulu sudah ada pembelajaran daring ya? Dari kalau universitas itu memfasilitasinya sejak dulu. Jadi sudah ya. 2010, tetapi kan yang menggunakan itu sedikit, ngonten, Ge. Okay. Nah, kemudian mulai 2015 nggih, itu kan tampilannya dibuat lebih menarik, jadi terus pelan-pelan banyak yang nggih, tapi pelan-pelan sekali ngoten nggih, tidak terus jet gitu enggak. Jadi ya paling kalau saya tuh setiap training gitu mungkin yang terus bergerak sesuai yang diinginkan itu paling ya 5% itu sudah alhamdulillah gitu. Oh ya, perlahan sekali naiknya. Iya, perlahan sekali. Dan kalau di kami timnya kan, saya mengadakan dua training kalau di UNY. Jadi misalnya untuk dosen-dosen yang sepuh, ada untuk dosen-dosen yang muda, ini harus dipisah. Jadi kalau untuk dosen yang muda, cara training saya beda dengan dosen yang sepuh. Kecepatannya juga beda, yang diajarkan juga beda. Nah, semuanya beda prinsipnya. Tujuannya supaya ya nanti semacam mengcopy yang seperti saya ini dicopy sebanyak-banyaknya. Nah, itu akhirnya yang di setiap prodi harus punya seperti itu targetnya. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada agent of change-nya di setiap prodi, nggih, agak susah, nggih. Nah, sekarang di UNY arahannya sudah seperti itu. Jadi kalau training itu mereka akan memisahkan berdasarkan usia. Mungkin Bu Uwi bisa kalau kami diisi juga seperti itu. Banyak ya dosen-dosen yang senior gitu ya memang. Kendalanya tuh biasa kalau mengajar itu praktek di kelas gitu dengan praktikal gitu. Terus juga langsung ada pandemi ini dan harus di-switch sebetulnya ke model pembelajaran daring ini yang agak harus belajar lagi ya, kalau yang sepo-sepo juga untuk menyesuaikan kondisi di sekarang ya. Itu kalau di UNY gimana strateginya kalau yang sepo-sepo gitu biasanya? Ya sama Bu, sebenarnya kesulitannya saya rasa di mana saja kalau yang sepo, ya namanya teknologi itu kan pasti yang lebih ahli, yang mudah nggih di mana-mana. Jadi kadang kami dengan tim teaching itu loh Bu, jadi dosen yang sepuh digandeng dengan dosen yang muda, seperti itu di setiap mata kuliah itu ada beberapa yang seperti itu, tetapi kan juga tidak bisa nggih di semua mata kuliah seperti itu. Jadi ya kami secara reguler mengadakan training-training ini Bu, seperti ini. Bahkan saya tuh jadwal saya sampai penuh sekali Bu, setiap hari itu training ngonten nggih. Nah, trainingnya tuh padahal kalau pembelajaran daring yang mau di training itu kan macam-macam nggih. Jadi
mau buat medianya dulu atau learningnya dulu atau apa, jadi never ending itu Bu. Jadi ya memang harus sabar memang Bu. Kalau yang kemarin ya Bu, yang saya amati kalau di UNY dua minggu kemarin kebetulan saya mentraining tentang pembuatan media. Nah itu saya melihat semangatnya itu ada Bu di dosen yang sepuh-sepuh, di profesor-profesor kami yang sepuh-sepuh itu luar biasa. Kemarin itu saya mentrainingnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan Bu. Jadinya kan olahraga kan praktik semua juga tuh Bu, seperti teknik atau ibu yang di seni kan, itu pun semangat beliau. Jadi padahal kemarin saya cuma membuat video dari PPT bersuara. Ini sama sebenarnya di Ristek Dikti kan belajar medianya kan juga yang sederhana ngonten ya Bu. Jadi misalnya PPT bersuara itu tuh sudah seperti kayak standar minimum yang semua dosen harus bisa. Tapi itu memang nggih untuk mata kuliah teori nggih, kalau untuk mata kuliah praktek kan kadang videonya kita nggak bisa buat sendiri nggih, perlu bantuan orang lain untuk taking video itu. Kalau di Fakultas Teknik UNY kemarin itu ada bantuan anggaran untuk membeli bahan-bahan untuk syuting wonten Bu. Tetapi syutingnya itu ya menjadi tanggung jawab dosen pribadi. Nah, ini kan juga kendala nggih, karena kan tidak, maksudnya butuh biaya dan tidak semua dosen itu passionnya di situ. Nah, kalau saya kebetulan karena memang saya passionnya membuat media, jadi kemarin ya kebetulan media-media sudah banyak ada, tapi kan ada juga yang belum. Jadi ya gimana kemarin sebisanya tetap membuat sih. Tapi kalau untuk dosen-dosen lain kan gak susah nih untuk menggerakkan seperti itu. Nah, saya rasa sama Bu sebenarnya kesulitannya itu. Ada yang sampai kan enggak? Sehingga kan ini Mendikbud kan juga memberikan stressing kalau misalnya memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan mahasiswa itu apa tanpa studio gitu kan, misalnya kan disupport oleh studio itu diatur sedemikian rupa sehingga tetap harus dilayani lah istilahnya, juga kampus melayani membuka studio tapi dengan sangat terbatas gitu, sampai dengan sesuai protokol itu saja itu. Yeah. Sampai gitu nggak yang UNJ juga, misalnya dalam kondisi yang memang nggak bisa sama sekali ya, di beberapa dari kami itu memang ada juga yang harus pakai fasilitas studio. Oke, okay. Okay. Berarti kalau di tempat kami kan sama kayak misalnya butuh alat-alat berat untuk teknik gitu nggih Bu, las dan sebagainya, okay. Itu kan nggak ada di rumah kan, harus di itu. Kalau kebijakannya mahasiswa masuk di kampus itu di UNY masih belum ada Bu. Belum ya. Sampai saat ini saya belum dengar nggih. Walaupun kalau di kemarin di paparannya beberapa menteri itu kan diperbolehkan nggih Bu. Terutama yang vokasi-vokasi ini loh yang butuh praktek. Betul. Kan sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan, tetapi belum ada pengumumannya Bu kalau di UNY. Kan kalau yang tidak boleh, betul-betul tidak boleh kan yang teori nggih. Kalau yang vokasi, yang praktek-praktek kan katanya masih boleh hilir nonton nggih. Kalau yang kami lakukan saat ini itu karena kemarin kalau di instruksinya UNY kan praktek itu baru bisa mulai bulan November Desember. Jadinya terus kami ubah nonton Bu susunannya. Itu di beberapa mata praktek seperti itu. Tapi tidak sampai terus yang mengubah kurikulum misalnya yang praktek-praktek dipindah ke genap, itu tidak seperti itu. Iya. Oh, di universitas lain ada yang seperti itu Bu, saya lihat. Itu tuh juga menyulitkan kami juga ya, nanti ada hutang lagi di semester genap. Iya, leres. Terus kayak semester depan kok ngepul semua prakteknya kayak gitu kan Bu. Oke. Padahal kemarin yang semester kemarin aja tanggungannya kan masih ada untuk yang praktek. Terutama yang alat-alat berat itu Bu. Yang kasihan. Kalau saya kan kebetulan boga, jadinya itu prakteknya itu masih bisa diakali lah kalau di boga. Iya, toh Bu. Karena kan alatnya ya ada, walaupun yang aneh-aneh nggak ada, ya kita tinggal ganti materinya jadi yang lebih simpel. Nah, kalau yang iya. Ya, seperti ibu, alat-alat berat, teknik, wah itu yang memang susah. Kami di seni murni ada di patung, itu biasanya kalau mahasiswa mau bikin patung di rumah kan nggak bisa dengan alat-alat yang dia punya sendiri gitu, enggak. Atau okay. Ya
ria logam, ria keramik itu kan butuh tunggu-tunggu untuk pembakaran dan sebagainya. Oh, geng. Harus ke kampus ini kan. Kecuali dia punya beli sendiri dengan harga yang cukup mahal ya. Jadi ya. Ya. Enggak mungkin kayaknya itu ya, Bu ya. Cuman kalau juga kemarin kita bijaki dengan dibuat semacam prototipe, jadi desain aja sebelum dia di apa? Jadi dialihkan menjadi 3D misalnya, itu kan jadi ya gimana ya, jadi mengurangi esensi memang, jadi agak berkurang memang itunya, standar minimal yang harus dikuasai. Mahasiswa untuk belajar keramik misalnya, itu kan merasakan bagaimana sih membuat keramik yang harus di, apa namanya, bakar di tungku. Gitu sih. Ya mungkin nanti akan ada pertanyaan semacam itu, jadi nanti bisa dari pengalaman Bu Andian bisa apa ya, memberikan sharing ke kita. Ya kalau gambarannya dosen tentu saja Ibu udah besok, nanti ya variannya ada yang senior ada yang junior, tentu saja mungkin yang junior passionnya untuk belajar media-media baru akan lebih ya, tertantang gitu ya. Nah, mungkin nanti aku akan, nah problem juga sedikit. Sudah biasa kok, Bu. Media yang memang efektif, sehingga si mahasiswa itu tidak perlu, apa namanya, perlu download atau perlu makan, apa namanya, Bu, kuota yang banyak gitu ya. Tapi sudah disediakan oleh si itunya, platformnya misalnya. Gitu-gitu mungkin perlu di... Ini sudah memasuki jam mana Mbak Shirley? Belum, masih ada sekitar 10 menitan. 10 menit ya. Ini maaf, itu kayaknya kameranya agak diturunin ya, soalnya wajah Bu Wiwi lebih ke bawah. Diturunin? Gini? Ya. Oke. Mau ngeliatin Pak Jokowi ya, enggak kelihatan ya Mbak Jokowi? Enggak apa-apa. Soalnya daripada dagunya kepotong, jadi pas ngobrol dagunya kepotong, nggak full face. Berarti ini nanti Bu Andian sekitar 1,5 jam ya, menyampaikan materi. Gih, Nere. Kemudian nanti saya jawab sekitar 1 jam. Gih. Selesainya mentok jam 12:05. Oke, ini kan kebetulan saya menyiapkan materinya itu banyak gitu, nggak sesuai yang di request kemarin kan Bu Wiwi ada menyerahkan ke saya Excel gitu kan. Terus saya masukkan gitu kan yang kira-kira belum. Nah nanti jika dirasa misalnya waktunya sudah habis, nanti Mbak Shirley bilang saja. Baik Bu. Ini pertanyaannya dengan chat atau bagaimana Mbak Shirley? Ya benar Bu, dengan chat di Zoom, jadi Ibu juga bisa baca. Tapi nanti saya moderator. Oke. Soalnya kalau saya show PPT kan saya nggak bisa baca chatnya. Oh iya, oke. Nanti saya bacakan. Oke. Ini berarti... Satu jam, 1,5 jam. Oke, jam 11. Foto.
Oh, sebentar Jeh, saya 5 menit ke belakang dulu. Mau ngambil air minum, lupa. Perlu itu. Perlu dikirim konsumsi ke situ, enggak? Udah bawa ini. Karena berjauhan. Kita di sini. Wah, ini masa dikirim. Sekitar 5 menit lagi bisa on ya. Mbak Sally udah sarapan belum? Saya sudah makan telur rebus, Bu. Sarapan paginya telur rebus. Mie University. Mas Indra, benar ya, Mas Indra, enggak banyak dosen yang di info MSR itu loh, Dit. Iya, nanti soalnya jam 10 baru dimasukin, biar nanti enggak riwuh. Diingetin aja, 9.55 baru di open. Mas, itu di info MSR, diinfoin aja, 9.55 baru di approve misalnya. Hah? Pada gak sabaran dosennya. Oh, terus? Sudah diinfo kan, tadi. Username apa passwordnya? Sudah. Malah dong, nyiapin catering dan sebagainya malah menunggu. Hah? Hah? Ya pun di. Sudah pada lihat kok. Oh, lah. Sudah ada 28 yang masuk. Oke, okay. Bisa dengerin kita ya? Belum bisa dengerin. Oh, belum. Bisa dengerin tapi lewat YouTube. YouTube-nya live. Oke. Okay. Kita berarti record ya, Di. Record. Tunggu Bu Andian masuk, kita mulai ya, Bu. Oh, nggak usah deh. 2 menit lagi. Di YouTube ya, Mbak? Iya, live di YouTube, Bu. Bu Uli, layarnya mungkin diturunin lagi dikit, bisa? Udah turun, ya. Ah, oke, okay, ya. Biar pas sekursinya. Ada kresek-kresek, itu kalau pakai headset gitu ya, suaranya? Iya, gitu. Kemungkinan kalau pas goyang itu pakai headset, kresek-kresek. Jadi tadi Bu Andian menggunakan mikrofon ya, jelas ya itu ya, dijepit di hijabnya. Gimana Mbak Sally tadi? Oh enggak, pakai mikrofon lebih jelas. Bu Adian kan menggunakan mikrofon aja ya, yang dijepit di hijab. Ya, saya pakai mikrofon clip on. Pakai mikrofon lebih jelas. Bu Adian kan menggunakan mikrofon aja ya, yang dijepit di hijab. Ya, saya pakai mikrofon clip on. Pakai mikrofon lebih jelas. Bu Adian kan menggunakan mikrofon aja ya, yang dijepit di hijab. Saya pakai mikrofon clip on.
Bu Wiwi. Sepertinya pakai headset aja ya, Bu Wiwi ya. Soalnya tadi kayaknya pas saya bertanya soal mikrofon itu berdengung seperti itu. Ini bisa masuk nggak suara? Masuk. Maksudnya tadi soal mikrofon itu berdengung seperti itu. Nah, ini kan berdengung. Nah, ini karena aku buka YouTube nggak suara. Maksudnya tadi lagi buka YouTube. Ya, ya. Cuma ngecek aja, ternyata dia agak lambat ya? Lambat sedikit. Streaming. Makanya saya pikir kok bisa dengung gitu. Terus. Suaranya enggak itu ya? Ah ya, sudah. Biar aku ada temannya, ini Bu Yulita di samping itu. Sendirian di sini. Ada yang nemenin secara gaib. 3 menit lagi kita akan mulai. Itu pesertanya memang masih waiting ya, Mbak Syari? Iya, benar. Okay. Biar kalau enggak nanti malah ribut. Ramai ya. Langsung masuk. Tapi di YouTube ada langsung live kok, Bu. Jadi ya bisa dipantau juga. Mungkin host sudah bisa masukin ya pesertanya. Oke, terima kasih. Kita sambil menunggu. Halo, Sherly. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Kocomoto. Kamu anyar bom kok ganti. Halo Bu Wiwi, habis itu dipatah ini mikir Bu Wiwi. Ayo betul wes saiki laris men dadi moderator. Ayo, laris jadi moderator membanggakan. Latihan Pak, latihan. Ayo, wis melu seneng lah di kafe bangga, ngono lho, kowe muter-muter tekan ngendi-endi dadi moderator. Ngurus meningkat dadi pembicara sekalian. Nggih, Pak. Ini krungu banter banget. Ini 2 menit lagi kita akan mulai. Nah, akhirnya tahu repi di patah ini kan. Oke, kita akan mulai ya. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen Fakultas Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada pagi ini kita berjumpa dalam Zoom meeting program bimbingan teknis Fintech Pembelajaran Daring. Perkenalkan, saya Sherly Tajuh sebagai moderator di acara ini.
Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. M. Agus Burhan M.Hum, selaku Rektor ISI Yogyakarta, Dr. Timbul Raharjo M.Hum, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa, Ibu Wiwi Sri Wulandari M.Sn, selaku Pembantu Dekan 1, Ibu Yulita Kodrat Prasetyaningsih STMT, selaku Pembantu Dekan 2, serta Ibu Andian Ari Anggreni MSC selaku pemateri. Dan semua panitia yang telah mendukung acara ini agar bisa dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2019, Kemenristekdikti telah meluncurkan direktori baru melalui SPADA atau Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Ide ini dilatar belakangi dari kapasitas perguruan tinggi yang terbatas, keterjangkauan perguruan tinggi yang rendah karena penyebarannya belum merata, masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya pendidik yang memadai dan berkualitas. Dan juga Kemenristekdikti telah aktif menyuarakan kebijakan, program, dan pandangannya untuk menghadapi globalisasi, pendidikan, dan revolusi industri. Sehingga diperlukannya perguruan tinggi yang terus mengembangkan keilmuan serta teknologi. Apalagi terutama di masa pandemik saat ini, sehingga mengharuskan perkuliahan daring terlaksana. Maka, bimtek pembelajaran daring ini merupakan salah satu upaya untuk penyegaran dan peningkatan keterampilan para dosen dalam menyampaikan materi melalui pemanfaatan berbagai platform dan teknologi pendukung pembelajaran daring yang kaya dengan makna dan materi. Saya akan membacakan susunan acara bimtek pembelajaran daring pada pagi ini. Yang pertama, sambutan oleh Dr. Timbul Raharjo M.Hum selaku dekan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Wiwi Wulandari MSN selaku pembantu dekan 1. Yang ketiga, penyampaian materi bimtek oleh Ibu Andian Ari Anggreni MSD. Dan keempat, penambahan informasi terkait e-learning ISI dan program pembantu rektor 3 oleh Bapak Hangga Hardika SSN MDS. Dan yang terakhir, dibuka sesi tanya jawab selama 1 jam via chat di Zoom. Sebelumnya, mari kita mendengar rekaman sambutan dari Dr. Timbul Raharjo M.Hum selaku Dekan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya dalam acara bimtek pembelajaran daring ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Indonesia Yogyakarta yang telah memprogramkan bentuk pembelajaran daring ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari atau Andian Ari Anggraini, STMSC dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari tim e-learning di Smart UNJ. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para dosen yang mengikuti kegiatan bimtek daring ini, bahwa pentingnya bimtek daring ini pada masa pandemi COVID ini menjadi kewajiban kita, terutama dalam melakukan metode bagaimana kuliah daring ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk itu
kami harapkan nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kuliah bimtek dari ini, baik teori, bagaimana metode teori, juga metode praktek. Jadi memang yang agak sedikit memerlukan pemikiran yang lebih, yaitu bagaimana metode praktek ini. Nanti kita bisa akan melihat bagaimana cara dan pelaksanaannya. Saya ucapkan sukses dalam mengikuti bimtek ini dan mungkin nanti setelah mengikuti ini bisa melakukan praktek belajar mengajar pada semester, terutama pada semester ini, semester gasal tahun 2020. Saya akan terima kasih juga kepada panitia yang telah membuat acara ini atau bimtek ini menjadi lancar. Untuk itu, jadi sambutan saya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Salam. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas IPA UI Yogyakarta. Selanjutnya sambutan live dari Ibu Wiwi Wulandari MSN selaku pembantu Dekan 1. Ibu Wiwi dipersilakan. Terima kasih Mbak Sherly Taju sebagai moderator agenda bimtek pembelajaran daring pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya. Yang terhormat Ibu Andian Ari Anggreni STMSC dari tim e-learning Bismat UNY dan Spada Belmawa Kemendikbud sebagai narasumber dalam bimtek pembelajaran daring FSR ISI Yogyakarta pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Bapak Dr. Timbul Raharjo M.Hum, juga kepada Ibu Yulita Kodrat MT PD2 FSR ISI Yogyakarta, kepada Bapak Lutze Lambert MSN juga sebagai pejabat pengganti PD3, para kajur, kaprodi, sekjur, sekprodi pada 7 prodi Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Ketua P3 ISI Yogyakarta Mas Hangga Hardika, dan teristimewa Bapak Ibu para dosen Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta yang telah hadir dan siap mengikuti agenda bimtek pembelajaran daring pada pagi yang cerah ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kesehatan yang diberikan pada kita sehingga hari ini kita bisa mengikuti agenda ini. Terima kasih atas kehadirannya di agenda bimtek ini dan semoga energi baru menyemangati kita memasuki semester gasal 2020-2021. Nah, agenda bimtek pembelajaran daring di FSR ini sesungguhnya sudah direncanakan bidang akademik Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta sejak Agustus 2019 dalam rangka mendukung indikator kinerja utama ISI Yogyakarta, khususnya indikator kinerja kurikulum. Nah, ini terjadi jauh sebelum pandemi COVID ini meluas. Tetapi kemudian di Indonesia mulai Maret 2020 wabah COVID semakin meluas dan berdampak pada ekonomi, sosial, kesehatan, dan juga tak terkecuali mempengaruhi proses pembelajaran akademis di sekolah-sekolah maupun pendidikan tinggi. Karena itu, pembelajaran daring ini menjadi pilihan yang harus ditempuh di masa pandemi. Baik untuk mata kuliah praktik maupun teori. Ya, tak terkecuali di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, segala daya upaya dilakukan para dosen mengubah format pembelajaran. Ya. Metode, kemudian komunikasi dan evaluasi pembelajaran sedapat mungkin melalui sistem daring.
Tetapi pertanyaannya, apakah pembelajaran daring ini sudah dilakukan, para dosen ini sudah memenuhi standar minimal metode pembelajaran daring yang secara pedagogi? Atau kriteria minimal apa saja yang wajib dimasukkan dalam e-learning? Bagaimana mengubah format pembelajaran studio melalui pembelajaran daring agar tetap jelas, menarik, dan efektif? Dan strategi, metode, atau contoh-contoh yang efektif seperti apa untuk perguruan tinggi yang berbasis praktik seni seperti di Fakultas Seni Rupa ISU Yogyakarta. Nah, oleh karena itu sebelum memasuki semester gasal 2020-2021 ini, Fakultas Seni Rupa ISU Yogyakarta berterima kasih sekali kepada Ibu Andian Ari Anggraini STMSC sebagai tim Spada Belmawa Kemendikbud dan juga sekaligus tim e-learning di Smart UNY untuk dapat memberikan pencerahan pembelajaran, terutama pembelajaran daring secara lebih praktikal melalui bimbingan teknis. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi survei permasalahan daring yang dijumpai, sehingga dapat menjadi bahan diskusi kita pada hari ini dalam agenda kita. Terima kasih juga untuk P3, Ketua P3 ISU Yogyakarta, Mas Hangga, ya, untuk sharing informasinya nanti tentang e-learning ISU Yogyakarta dan rencana pendampingan teknis e-learning pada para dosen di fakultas-fakultas. Gitu. Harapan kami semoga agenda BIMTEK pembelajaran daring di Fakultas Seni Rupa ini sangat bermanfaat bagi Bapak-Ibu dosen dalam mempersiapkan metode, strategi, dan format pembelajaran daring pada semester gasal 2020-2021. Akhir kata, atas nama bidang akademik Fakultas Seni Rupa ISU Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor ISU Yogyakarta, pada PR1 ISU Yogyakarta, pada P3, pada Dekan Fakultas Seni Rupa, pembantu Dekan 2, dan segenap panitia dan koordinator dalam agenda ini sehingga dapat terwujud sedemikian optimal. Atas demikian sambutan kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Saat ini saya akan membacakan kurikulum fitur Bu Andian Ari Anggraini MSc, pemateri kita. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, Bidang Pendidikan Teknik Boga. S1 Bu Andian di UGM dengan jurusan Teknik Kimia, sedangkan S2-nya di Jepang, Nie University dengan jurusan Bioteknologi. Kemudian beliau juga menjadi panitia e-learning designer untuk LMS atau Learning Management System di Smart UNY, pada Kemendikbud, pada Brightspace untuk PPG, Pendidikan Profesi Guru. Beliau juga menjadi content creator untuk YouTube channel, ada di Bugai UNY, e-learning UNY, Master Trainer untuk LMS Brightspace, Trainer Blended Learning Universitas Negeri Yogyakarta 2018 sampai 2020, Tim Kisi atau Reviewer Blended Learning Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 sampai 2020, Tim IT Belmawa Kemenristek Dikti untuk PPG Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2018 sampai 2019. Tim Narasumber Pelatihan Pembelajaran Daring Dikti Kemendikbud pada tahun 2020. Penghargaan Adikarya Widakda Dosen dengan Karya Intelektual HAKI atau Paten Terbanyak UNY, DS UNY 2019. Serta juara satu The Best Praktik Pembelajaran UNY dalam DIES UNY 2020. Dan masih banyak lagi. Jadi Ibu Andian sudah masuk ke pembelajaran daring di UNY sejak 2015.
Jadi ya, beliau sudah cukup lama mengikuti perkembangan proses pembelajaran daring. Baik, Bu Andian, dipersilahkan. Mbak Sherly, saya share PPT ya. Baik, Bu. Bisa? Bisa. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi. Materi ini kebetulan kemarin sesuai request dari Bapak Ibu, jadi saya mendapatkan semacam angket gitu dari Bapak Ibu dosen Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia. Kemudian berdasarkan feedback atau angket dari Bapak Ibu itu, kemudian saya mencoba memaparkan tentang standar pembelajaran daring, mata kuliah teori dan praktek. Nah, sehubungan dengan permasalahan di pembelajaran daring itu kan sangat kompleks, sehingga nanti jika ada beberapa hal yang misalnya tidak bisa kita diskusikan, nanti di bagian belakang paparan ini akan saya perlihatkan di mana Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber lain untuk semacam benchmarking gitu, terutama untuk di pendidikan seni. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin saya akan memaparkan dulu perbedaan mengenai jenis 4 tatap muka yang bisa kita lakukan selama masa sekarang ini. Masa sekarang ini itu maksudnya adalah di era Education 4.0. Jadi di Education 4.0 yang bisa kita lakukan, nah kita bagi menjadi yang atas ini adalah tatap muka yang sinkron. Artinya kalau tatap muka sinkron itu dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang sama. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah tatap muka yang asinkron, artinya dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang berbeda. Nah, untuk yang sinkron, dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang sama, itu masih dibedakan lagi menjadi ada sinkron langsung dan ada sinkron maya. Perbedaannya adalah, kalau sinkron langsung, dosen dan mahasiswa bertemunya juga di ruangan yang sama. Misalnya kalau di ISI banyak bertemu di studio gitu, atau di kelas, di laboratorium, nah itu pertemuan sinkron langsung. Kalau sinkron maya, dosen dan mahasiswa bertemu di waktunya sama seperti kita janjian saat ini melalui Zoom jam 10, waktunya sama. Tetapi lokasi kita berbeda-beda. Saya kebetulan ada di rumah saya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu di Jogja, jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kalau Bapak Ibu sinkron maya dengan mahasiswa, mahasiswanya kan mungkin juga ada di luar Jogja, bahkan mungkin banyak. Nah, untuk di tatap muka yang sinkron ini, yang dilakukan kalau di sinkron langsung berarti misalnya saling berdiskusi, tanya-jawab, mendemonstrasikan sesuatu, melakukan sesuatu, itu adalah domainnya tatap muka sinkron langsung. Nah, di sinkron maya yang dilakukan ya kurang lebih juga sama dengan yang di sinkron langsung. Hanya ini teknologinya berbeda, kalau sinkron maya menggunakan bantuan VCon, video conference. Nah, kemudian yang bawah, tatap muka yang asinkron, itu kita bagi dua. Yang sebelah kiri adalah asinkron yang mandiri. Artinya kalau asinkron mandiri ini, dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang berbeda, ruangannya juga sudah pasti berbeda. Lalu mahasiswa melakukan aktivitas-aktivitas secara mandiri. Nah, misalnya mahasiswa membaca media pembelajaran yang diberikan oleh dosennya, atau jika kita memberikan video, ya berarti mahasiswanya melihat videonya. Atau mengerjakan kuis secara mandiri, mengerjakan tugas secara mandiri,
itu termasuk asinkron yang mandiri. Lah, asinkron yang kolaboratif itu berarti kegiatan asinkron tapi mahasiswanya saling berkolaborasi. Misalnya mendiskusikan sesuatu dengan teman-temannya atau kerja kelompok yang dilakukan secara asinkron dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih di Education 4.0 itu ada 4 tatap muka yang bisa kita lakukan. Nah, seharusnya, jadi sebenarnya kami di tim Spada Kemendikbuddikti itu sudah mensosialisasikan 4 jenis pertemuan ini sejak dulu, nggih, sejak sebelum ada COVID, nonton, nggih. Nah, sekarang mungkin sebelum kita masuk ke era COVID, kita bicara yang di kondisi normal dulu. Jadi di kondisi normal itu secara definisi ada beberapa istilah yang biasa kita pakai, ada online learning, blended learning, dan adjunct learning. Itu perbedaannya ada di komposisi tatap muka yang asinkronnya, itu berapa persen. Kalau online learning, maka minimal tatap muka asinkronnya itu 80%. Artinya yang sinkron ya sisanya. Mau 100% asinkron juga boleh. Ya, ini kalau online learning. Kalau blended learning itu asinkronnya 30-79%. Kalau adjunct learning atau pembelajaran berbantuan TIK gitu ya, ini asinkronnya maksimum 29%. Nah, sebelum pandemi ini banyak kampus-kampus di Indonesia yang sudah membuat kebijakan supaya mata kuliah itu bergeser ke blended learning. Nah, contohnya kalau di UNY atau di Universitas Negeri Malang itu kami menggunakan komposisi asinkron 50%. Jadi yang 50% boleh asinkron, yang 50% sisanya sinkron. Dan itu selalu dipacu ya dosen-dosen untuk seperti itu. Nah, kemudian blended learning ya, itu ada beberapa pendekatan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, sebentar saya balik ke sini lagi. Jadi prinsipnya blended learning itu adalah ini, mengkombinasikan 4 jenis tatap muka ini. Jadi tadi komposisinya kalau blended learning yang asinkron ini 30-79%. Jadi ngeblend 4 jenis tatap muka. Nah, sekarang salah satu yang bisa kita lakukan di blended learning adalah yang pertama ini ada yang di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Ini adalah typical blended learning yang dilakukan secara tradisional ya. Kalau secara tradisional itu kita biasanya misalnya datang ke kelas untuk mata kuliah teori, misalnya dosen memberi ceramah, kemudian untuk penugasan itu mahasiswa diminta mengerjakan sendiri di rumah. Jadi ketika dia di rumah ini tidak kolaborasi dengan mahasiswa lain dan tidak ada dosennya juga. Nah, kemudian ada pendekatan yang disebut blended learning flip classroom. Kalau di blended learning flip classroom, ini diubah susunannya. Jadi pertama-tama tatap muka itu dimulai dengan mahasiswa masuk ke LMS. LMS itu misalnya kalau di ISI ya, e-learningnya ISI, ngonten nggih. Apa yang dilakukan kalau di LMS? Ya mahasiswa melihat dosennya menjelaskan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu, mempraktekkan sesuatu, dilihat di LMS. Nah, kemudian kita sebagai dosen kan perlu tahu mahasiswa sudah melakukan aktivitas-aktivitas ini belum ya di rumahnya masing-masing atau di kosnya masing-masing. Maka sebelum pindah ke kelas ini, kita memberikan kuis. Kuis diberikan di e-learningnya ini. Nah, ketika mahasiswa sudah melakukan kewajibannya, melihat video-video ini, kemudian mengerjakan kuis, baru dia datang ke kelas. Apa yang dilakukan di kelas? Ya kalau kelas teori ya misalnya diskusi seperti ini, tugas kelompok, project-based learning, dan lain sebagainya. Kalau di kelas praktik, itu yang saya lakukan di mata kuliah saya, itu juga flip classroom. Jadi semua persiapan praktek, misalnya video tutorial, hal-hal apa yang harus disiapkan, itu harus diakses mahasiswa sendiri di sini, di e-learning. Kemudian saya beri kuis, lalu mereka datang ke lab saya, ya kita praktek. Jadi ketika di praktek itu, di kelas, di laboratorium sudah tidak ada lagi demo, demonstrasi dosen, dan sebagainya. Karena semua sudah di video. Nah, kurang lebih itu Bapak-Ibu yang blended learning kalau di mata kuliah praktek. Nih. Nah, yang seperti ini, yang melakukan flip kan,
flip classroom ini pertama-tama munculnya itu dari bidang ilmu kesehatan. Nah, jadi kalau di ilmu kesehatan, misalnya pendidikan dokter, itu kan selalu praktek ya, bahkan kerja di klinik, wonten ya. Nah, bahan prakteknya kan mahal luar biasa ya, mungkin butuh mayat manusia dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena bahan prakteknya sangat mahal, maka mahasiswa harus memahami dulu melalui video apa yang harus dia lakukan. Kalau mau menjahit misalnya, tekniknya bagaimana, harus tahu dulu di sini baru dia praktek. Ya, jadi flip classroom ini munculnya justru di ilmu kesehatan, baru kemudian diadopsi oleh mata kuliah praktek lain di bidang ilmu yang lain. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan, jadi kadang ada semacam pro kontra gitu nggih, antara tatap muka sinkron dan sinkron, maaf, sinkron dan asinkron, itu yang lebih efektif yang mana sih? Nah, ini kebetulan saya tanyakan ke mahasiswa saya. Angket ini bukan saya yang membuat, ini kebetulan saya cuma ngambil saja dari salah satu laporan di artikel Scopus ya, tapi saya lupa artikelnya yang mana. Nah, kemudian saya Indonesiakan gitu. Nah, pertanyaan yang sama saya tanyakan ke mahasiswa saya. Ini kebetulan mereka saya tanyakan sebelum pandemi. Ini kalau nggak salah diambil bulan November tahun lalu ya. Maaf, Desember tahun lalu. Nah, saya tanyakan, antara tatap muka sinkron dan asinkron, mana yang menurut Anda, mana yang menurut mahasiswa lebih efektif untuk menerapkan informasi yang baru saja diterima dalam pembelajaran? 67% menjawab sinkron. Mana yang lebih efektif meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi kuliah? 77% menjawab sinkron. Mana yang lebih efektif untuk mendorong minat dan mempertahankan minat pada mata kuliah? 51 dan 55% menjawab asinkron. Tatap muka mana yang lebih efektif untuk memperoleh feedback dari dosen? 82% menjawab sinkron. Tatap muka mana yang lebih sesuai dengan waktu belajar saya? 80% menjawab asinkron. Tatap muka mana yang lebih sesuai dengan gaya belajar saya sebagai mahasiswa? 56,8% menjawab yang asinkron. Nah, sehingga Bapak Ibu, data ini sesuai dengan yang dilaporkan di artikel yang saya sitasi tadi. Jadi dia juga melaporkan bahwa jika ditanyakan tatap muka mana yang lebih bagus atau lebih efektif, sinkron atau asinkron, ya kita tidak bisa memilih salah satu. Dua-duanya itu penting. Ada yang leading di sinkronnya, ada yang leading di asinkronnya. Nah, oleh karena itu, maka di konsep Education 4.0 itu kan menggunakan blended learning, maka sinkron dan asinkron ini harus di-blend, harus dicampur supaya mahasiswa mendapatkan keuntungan di tatap muka sinkron dan dia juga mendapatkan keuntungan di tatap muka asinkron. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mulai blended learning sejak lama, ya maka dengan adanya COVID ini mungkin tinggal mengubah sedikit saja, karena kan kita dari blended learning pindah ke online learning, wonten nggih. Tetapi kalau yang sejak awal memang masih sinkron, ya ini jadi sedikit menggah-menggah, wonten nggih Bapak Ibu. Oke, nanti akan kita pelajari lebih lanjut triknya. Nah, kemudian mereka saya tanyakan juga preferensinya ke blended, tentang blended learning itu bagaimana. Saya menyukai pembelajaran yang menggabungkan tatap muka sinkron dan asinkron. Ini pakai Likert skala 4, yang 4 sangat setuju. Oke, dijawab 3,5 nggih, sangat setuju. Dosen lain sebaiknya juga menggunakan pembelajaran yang sinkron dan asinkron. Oke, 3,49 berarti setuju. Pembelajaran yang menggabungkan tatap muka sinkron dan asinkron ini memberi pengalaman baru bagi saya. 3,5 sangat setuju. Saya lebih menyukai mata kuliah yang menggabungkan tatap muka sinkron dan asinkron daripada mata kuliah yang sinkron terus di dalam kelas. 3,31 setuju. Jadi ini mahasiswa saya merekomendasikan mata kuliah lain juga dilakukan dengan blended learning. Ya. Nah, saya seperti tadi di introduction-nya dari Mbak Sally, saya di Boga, ya Bapak Ibu, di Boga itu juga banyak prakteknya, saya rasa sama seperti diisi, nggih. Jadi respon mahasiswa saya yang mata kuliahnya kebanyakan praktek kurang lebih seperti ini, nggih. Mereka prefer tuh blended learning daripada di dalam kelas terus. Nah,
hubungannya kebutuhan blended learning dengan kondisi yang saat ini ya Bapak Ibu. Kita sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu kan membuka kesempatan mahasiswa lain juga akan ikut kuliah di ISI. Jadi mahasiswanya kan nggak cuma dari ISI saja, mungkin dari UNY ada yang mau ikut ke ISI atau dari UI dan lain sebagainya, dari UNES dan sebagainya mau ikut ke ISI kan bisa. Nah ini hanya bisa terjadi jika mata kuliah Bapak Ibu sudah blended learning ya. Nah salah satunya untuk mensupport Merdeka Belajar. Kemudian di MOOC, MOOC itu online learning, kemudian jadi ini massive open online course. Misalnya kalau di Indonesia itu SPADA, kalau di luar negeri yang populer misalnya Coursera, Udemy, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ikut kuliah di mana saja, misalnya saya bisa ngambil suatu mata kuliah di luar negeri, ngonten nggih. Nah tentu saja supaya bisa terjadi seperti ini harus difasilitasi oleh e-learning. Nah kemudian untuk kebutuhan kedalamnya, jadi untuk mahasiswa kita, yang bisa kita lakukan, yang bisa dimanfaatkan di blended learning ini adalah dengan adanya blended learning ya mutu pembelajaran meningkat karena mahasiswa juga mendapatkan keuntungan di tatap muka yang asinkron, efektivitas pembelajaran juga. Meningkat. Nah, kurang lebih itu kenapa blended learning perlu dilakukan. Berdasarkan kondisi saat ini, COVID nggih. Sebentar nggih. Bapak Ibu, saya mendapat WA dari Bu Wiwi kalau mati listrik. Mohon maaf. Ini Bapak Ibu, yang lain bisa mendengar saya nopo? Bisa mendengar saya tidak nggih? Saya dari kampus. Lancar nggih, Pak? Alhamdulillah lancar. Oh nggih. Ini saya lanjutkan nggih sebentar. Bisa Ibu, bisa lanjutkan. Oh, lanjut nggih. Maaf ya, saya baru baca WA-nya. Nggih. Saya lanjutkan nggih. Nah, jadi kalau di era COVID ini Bapak Ibu, yang terjadi itu adalah tatap muka yang sinkron langsung ini kan di lockdown ya, ditutup, tidak diizinkan untuk dilakukan, tetapi yang lain itu kan masih ada. Sehingga ya kita mengoptimasi yang dilakukan di tiga hal ini, tiga tatap muka ini. Nah, kemarin kebetulan Kemendikbud Dikti itu mengadakan survei gitu ya kepada mahasiswa di perguruan tinggi mana saja. Jadi surveinya dikirim ke semua universitas. Nah, berdasarkan survei itu kebetulan kami jadi mengetahui yang dilakukan selama ini bagaimana. Jadi menurut respon dari mahasiswa, Bapak-Ibu dosen itu banyak memberi materi dalam bentuk PDF bacaan, berarti itu adalah kegiatan asinkron mandiri, kemudian memberikan tugas, penugasan. Penugasannya individu, berarti ini asinkron mandiri. Nah, kemudian berarti yang sebagian besar tipe seperti itu artinya tidak memanfaatkan dua teknologi ini, yang asinkron kolaboratif dan sinkron maya. Atau tipe yang kedua, ada juga Bapak Ibu dosen yang setiap minggu kuliah itu pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex, berarti sinkron maya saja. Misalnya seperti saya ini memaparkan materi gitu nggih melalui Zoom. Nah, setiap minggu banyak Bapak Ibu dosen yang seperti itu, artinya hanya menggunakan yang sinkron maya saja. Nah, ini belum sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Sebentar nggih, maaf ini sepertinya Mbak Sally telepon sebentar. Bapak Ibu, ini saya barusan mendapat telepon dari moderator tentang listrik mati di
kantornya Bu Wiwi sepertinya nggih. Jadi saya diminta menunggu dulu ngonten. Nanti akan dikabari lagi oleh Mbak Bu Sally. Jadi kita break dulu sebentar nggih, menunggu konfirmasi dari Bu Sally. Terima kasih. Wes ini terus apa lagi? Pak Mika, jangan berisik.
Sabar menanti.
Matiin anunya, mic-nya. Oke, Bapak Ibu, kedengar enggak? Kedengar. Ini listrik di kampus mati, jadinya kita terhambat untuk kegiatan daring ini. Materi akan disampaikan lagi oleh Bu Andian. Bu Andian? Ya. Bentar ya, saya share screen ya. Ya. Ya sudah terlihat ya PPT-nya. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kebetulan ini rumah saya juga tidak jauh dari ISI, jadi saya juga listrik saya itu juga mati. Ini kebetulan pakai laptop masih ada baterainya. Nanti misalnya ini mati, laptop saya mati,
nanti saja ya dipikirkan. Nanti saya masih bisa connect dengan handphone sebenarnya. Oke. Jadi sekarang ya Bapak Ibu, kondisi sekarang ini kan yang tatap muka sinkron langsung itu kan ditutup sehingga kita masih bisa mengkombinasi dari tiga jenis tatap muka ini. Nah, yang akan saya paparkan dari sekarang sampai ke belakang nanti itu adalah bagian yang pertama ini saya nanti akan memaparkan tentang proses pembelajaran, kemudian sehubungan dengan ada feedback dari Bapak Ibu banyak yang menanyakan tentang evaluasi, assessment. Nah, nanti sedikit juga akan menyinggung mengenai assessment, gitu. Nah, sedangkan bagian yang lain nanti tidak dibahas, termasuk penjaminan mutu juga tidak dibahas. Jadi hanya dibatasi pada dua hal itu saja. Oke, sekarang yang pertama yang proses pembelajaran. Tadi saya sampaikan bahwa tatap muka itu ada dua jenis, ada yang asinkron, ada yang sinkron. Sekarang saya akan membahas yang asinkron dulu. Tadi definisinya dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang berbeda. Tempatnya juga sudah pasti berbeda. Ya. Nah, kalau di SPADA, di Kemenristek Dikti, maaf, di Dikti Kemendikbud, itu kami mengenalkan ada konsep pembelajaran yang disebut sebagai the king and the queen. The queen-nya itu adalah media pembelajaran, bahan ajar yang bentuknya digital. Nah, bahan ajar ini digunakan untuk aktivitas yang asinkron mandiri. Sementara the king, jadi kalau the queen ini kan pembelajarannya satu arah, jadi kalau the king ini yang pembelajarannya bisa dua arah atau beberapa arah gitu ya. Jadi aktivitas yang asinkron kolaboratif. Nah, untuk yang media pembelajarannya the queen itu prinsipnya Bapak Ibu harus mempunyai media ajar yang bentuknya digital. Nah, media ajar digital ini bisa dicari, jadi bisa find and curate, Bapak Ibu mencari kemudian mengkurasi, dicek betul atau tidak isinya, atau bisa juga Bapak Ibu mendevelop sendiri. Nah, sekarang ini kebetulan sekarang kita fokus di media belajar dulu, di The Queen. Kalau di beberapa paper yang membahas tentang mahasiswa zaman now, atau kita sebut sebagai Gen Z ya, generasi Z, karakteristiknya, ciri-cirinya mereka ini lahir tahun 95 sampai 2010, jadi mahasiswa S1 dan S2 kita itu di usia itu. Kemudian dilaporkan mereka menyukai media pembelajaran audiovisual dan tidak menyukai media pembelajaran berbasis teks. Jika terpaksa harus membaca, maka teksnya itu harus dalam bentuk digital. Mereka lebih prefer yang bentuk media teks digital. Itu yang dilaporkan di referensi yang saya baca. Kemudian saya tanyakan ke mahasiswa saya. Jadi ini survei saya sebarkan kemarin bulan awal Juni 2020. Jadi sebelum ujian akhir kemarin ya, semester kemarin. Di mata kuliah saya, kebetulan saya menggunakan 4 jenis media ini. Ada video animasi whiteboard, itu video animasi yang kayak ada proses gambarnya pakai tangan, kayak di papan tulis warna putih, nonton kayak gambar. Kemudian video animasi, ada video presentasi, ada materi teks. Saya nyebutnya PDF handout, tapi ini prinsipnya semua yang teks. Handout saya tuh modelnya ya kayak PPT gitu yang isinya teks saja. Nah, mereka saya minta meranking, karena saya punya 4 media ini, mereka saya minta ngeranking. Ranking 1 yang paling Anda sukai, ranking 4 yang paling Anda tidak sukai. Data ini dari 76 mahasiswa saya, hasilnya ratanya kurang lebih seperti ini. Video animasi, whiteboard, dan animasi itu sekitar 1,8 disukai. Video presentasi itu turun ya, nilainya yang rankingnya yang turun maksudnya 2,06 disukai. Tetapi kalau di ANOVA ini semua video ini tidak beda nyata. Untuk yang PDF handout, nah ini mulai berbeda nyata. Jadi 2,78 tidak disukai. Data mahasiswa saya ini sama dengan data yang dilaporkan di referensi yang saya baca di Scopus itu. Kemudian saya tanyakan kembali, karena ada isu, wah kalau video itu berat diakses dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya tanyakan, untuk menghadapi UTS atau UAS, Anda mempelajari kembali enggak media pembelajarannya?
Ini pakai Likert 1-4 ya. Jadi pernyataannya, saya mempelajari kembali media pembelajaran. 4 yang sangat setuju. Kalau medianya dalam bentuk video animasi, nilainya 3,2. Mereka mempelajari lagi video animasi, video presentasi juga 3,2. PDF 3,1. Ya, ini tidak berbeda nyata semua. Nge. Artinya, Bapak Ibu mau memberi media yang berupa PDF atau video, semua dilihat lagi oleh mereka. Nah, saya kebetulan waktu itu juga tidak percaya. Maksud kalau video dilihat lagi, katanya ada masalah kuota dan sebagainya. Nah, saya lihat dari data di YouTube Analytics. Jadi kalau data di YouTube Analytics-nya saya, itu menyatakan bahwa ketika UNY itu pertama kali menerapkan kebijakan no tatap muka face-to-face, tatap muka sinkron langsung, start 16 Maret, itu yang terjadi selama 2 minggu itu, waktu mahasiswa mengakses video saya itu turun sekitar 20-30%. Tetapi di bulan April di UNY itu ada kebijakan ada gratisan kuota ngonten nggih. Nah, setelah ada program kuota ini kemudian view atau durasi mahasiswa mengakses video di YouTube saya itu naik. Nah, data video yang saya teliti ini itu saya protek sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain selain mahasiswa saya. Jadi yang hanya bisa mengakses hanya mahasiswa saya. Datanya seperti itu. Jadi ketika UTS UAS sudah selesai, saya lihat lagi ya datanya sesuai dengan pernyataan mereka bahwa mereka itu melihat video ya setiap mahasiswa 2 kali. 1 kali saat kuliah berjalan, 1 kali lagi saat sebelum prepare menghadapi UTS atau UAS ya. Nah, kurang lebih seperti itu kondisinya. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu, mungkin ini sedikit berbeda ya dari report yang angket yang disampaikan Bapak Ibu, demikian juga berbeda dengan pendapat dosen-dosen lain ya. Dosen lain selalu melaporkan mahasiswanya nggak tertarik gitu sama videonya, nggak dilihat dan sebagainya. Padahal di kelas saya tidak seperti itu, di report yang direportkan di Scopus kan juga tidak seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah berarti mahasiswa itu kan bisa dibuat tertarik dengan video. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya mereka tertarik ke video kita. Nah, itu disebut sebagai course engagement. Course engagement itu dibangun dengan beberapa cara. Satu cara adalah dibangun dengan engagement ke media pembelajarannya. Nah, kalau saya di pembelajaran daring, saya fokusnya di sini. Saya lebih dominan menjalin engagement di media pembelajaran. Nah, bagaimana membuat media pembelajaran yang engage, yang membuat mahasiswanya itu tertarik, pengen melihat, pengen mengikuti. Yang pertama, media pembelajaran untuk Gen Z itu harus visually attractive. Banyak gambar-gambar ya, visual, jangan terlalu banyak tulisan-tulisan, gambarnya diperbanyak. Kemudian kualitas audionya juga menarik, jangan banyak noise gitu. Mereka tidak suka kalau banyak noise. Kemudian yang paling penting lagi chunking. Chunking itu artinya medianya kalau dalam bentuk video itu durasinya pendek-pendek saja. Jadi anjurannya adalah 5-10 menit saja. 10 menit itu sudah batas ya, jangan dilanggar lagi. Kecuali yang masih boleh melanggar 10 menit itu kalau tutorial, video tutorial. Video tutorial untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya di mata kuliah saya, video tutorial praktek membuat abon ayam misalnya. Itu kan susah kalau dipotong ya. Atau video tutorial cara membuat, menggambar dengan menggunakan software misalnya. Nah, itu kan susah yang seperti itu. Nah, untuk yang video tutorial praktek-praktek itu masih bisa diperpanjang lah sampai 15 menit, itu masih oke. Tapi kalau yang agak-agak teori, diusahakan maksimum 10 menit. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan ketika mendevelop media, ini juga diperhatikan chunking tidaknya. Nah, contohnya saya di satu mata kuliah saya, di satu tatap muka, itu karena untuk mendukung konsep chunking ini, saya bisa naruh 3-5 video supaya chunking. Jadi jangan Bapak Ibu sekali ngasih video 30 menit gitu ya. Itu mereka tidak suka yang seperti itu. Nah, ini contoh capture dari media saya dan juga media yang saya dapat dari hasil googling ya ini. Contohnya yang kiri atas Bapak Ibu. Ini media bacaan ya.
media bacaan ini kalau dilihat secara visual desainnya sangat menarik ya, gambarnya menarik, ada fontnya juga dikombinasikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya sendiri kalau di mata kuliah saya kebetulan karena tim teaching ya, itu yang membuat media-media bacaan ini kebetulan bukan saya, dan teman saya juga mendevelopnya masih ya yang kurang menarik gitu ya, masih teks saja. Nah, monggo bisa di-redesign ulang menjadi model-model yang lebih atraktif ya visually. Saya rasa kalau diisi mungkin malah jagonya nggih. Nah, yang kanan atas Bapak Ibu dan kiri bawah, kanan ini adalah video animasi, kiri bawah ini yang tadi saya maksudkan dengan video animasi whiteboard ya, ada kayak kegiatan apa ya, kayak ini, kayak melukis gitu nggih. Nah, ini dua-duanya media saya Bapak Ibu yang saya kembangkan saat kemarin COVID kemarin ya. Nah, yang kanan ini adalah video yang saya cari dengan teknik find and curate. Saya nyari aja media di YouTube, memulung gitu ya. Animasi di YouTube itu kan bagus-bagus. Biasanya animasi yang bagus-bagus itu kok asalnya dari luar negeri gitu ya, yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian mahasiswa saya itu skor TOEFL-nya tidak terlalu tinggi. Mata kuliah saya kebetulan, mata kuliah saya berbasis teknologi pangan. Untuk mahasiswa Buga yang basicnya IPS atau SMK itu termasuk yang susah gitu nggih. Sehingga kalau saya memaksakan mendelivery dengan Inggris, takutnya mereka kan tidak paham, maka ini saya terjemahkan. Terjemahkannya pakai teknik voice layover. Jadi suaranya animasi ini saya hilangkan semua, saya ganti dengan suara saya, dikasih background. Jadilah video. Saya unggah di YouTube. Nah, saya banyak sekali membuat seperti ini Bapak Ibu kemarin, mungkin satu hari satu ya, saya produksi yang seperti ini. Nah, yang kedua, kadang saya juga pakai video animasi whiteboard ini dengan teknik memulung tadi, itu juga saya juga melakukan yang seperti itu. Jadi mereka sekarang trennya lebih suka media pembelajaran yang pakai yang seperti ini ya, whiteboard animation. Yang kanan bawah, ini bagi Bapak Ibu kalau mengajar yang berhubungan dengan seperti matematika, fisika, atau kimia yang butuh step by step ya. Yang bawah ini adalah standar video yang digunakan di Khan Academy. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke YouTube, tulis aja Khan Academy, K-H-A-N, Khan Academy. Nah, Khan Academy itu tipe videonya seperti ini, yang background hitam, kemudian tulisannya warna-warni seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memulung, jadi kalau Bapak Ibu ingin memulung media, pastikan Bapak Ibu memulung media-media yang seperti ini, yang visually atraktif ya. Clue-nya yang pertama, visually atraktif. Nah, yang kedua, kadang Bapak Ibu ingin membuat media sendiri, karena kendalanya kalau di perguruan tinggi itu karena materinya sudah sangat spesifik ya, kadang kalau dicari di YouTube atau di mana saja itu kadang tidak ada videonya, sehingga kita terpaksa harus membuat sendiri. Nah, kalau terpaksa harus membuat sendiri, prinsipnya Bapak Ibu, tadi ya hukumnya itu visually attractive. Kalau di seni rupa mungkin sudah oke semuanya dengan konsep ini. Saya memberikan contoh saja Bapak Ibu. Di kiri atas ini adalah ada dosen mengajar gitu ya. Ini kan kita ngajar pakai screen dan divideokan. Nah, kalau kita lihat ini yang tertulis di screen-nya ini apa? Kan tidak mudah terbaca ya. Apalagi ini kualitas audionya juga tidak terlalu bagus video ini. Nah, video seperti ini kalau dipakai untuk sumber belajar kita, generasi Z, mungkin ada Bapak Ibu yang lebih senior lagi dari saya, generasi baby boomer gitu ya. Media seperti ini mungkin masih oke buat kita ya. Rekaman Zoom ini ditaruh di streaming YouTube mungkin buat kita masih oke. Buat mahasiswa generasi Z sudah nggak bisa yang seperti ini. Jadi harus dibuat yang visually lebih atraktif. Ini kebetulan saya Bapak Ibu di video saya, kalau yang saya menjelaskan sesuatu itu saya kamera angle-nya tuh enggak yang tampilannya saya terus 15 menit ngomong gitu, tidak, tetapi dibantu dengan alat bantu visual yang lain. Jadi misalnya saya sedang ngomong manisan gitu ya, muncul tulisan manisan, saya sedang ngomong penggulaan, muncul kata ini dan seterusnya. Jadi saya sedang bicara apa, muncul teks annotation, atau kadang di sini muncul gambar, atau saya menggunakan animasi dua dimensi di sini. Nah, itu yang
saya lakukan di tempat saya. Tetapi ini video ini adalah contoh video yang ini hasil hibah Bapak Ibu. Jadi kalau tadi moderator mengenalkan saya sebagai dosen dengan karya intelektual terbanyak di UNY, itu karena ini, video-video. Saya memproduksi video banyak Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada hibah saya membuat videonya yang agak serius seperti ini. Nah, gimana kalau nggak ada hibah? Contohnya di era COVID ini saya kebetulan sedang tidak mengambil hibah apapun tahun ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya yang mudah kita lakukan misalnya membuat PowerPoint. Contohnya ya, yang di bawah ini Bapak Ibu, yang di sebelah kiri ini adalah PowerPoint saya ketika mahasiswanya itu dulu masih generasi milenial, jadi masih generasi Y. Itu mereka masih bahagia, saya pakai tulisan teks gini aja mereka masih oke. Tetapi ketika start 5 tahun yang lalu mahasiswanya mulai pindah ke generasi Z itu ya, saya ubah yang tulisan-tulisan ini, saya ubah menjadi lebih visual, saya cari gambar-gambarnya yang lebih visual. Kemudian penjelasan-penjelasan ini saya rekam, bentuknya rekaman seperti ini. Ya, kemudian PPT-nya nanti saya save as sebagai MP4, maka jadilah video ditaruh di YouTube. Nah, itu kemarin saya juga banyak mendevelop media seperti itu ya saat COVID. Jadi saat COVID kemarin saya itu sehari membuat satu video. Nah, itu yang video presentasi. Nah, untuk yang video animasi tadi yang saya ceritakan, saya suka ngambil dari YouTube berbahasa Inggris, kemudian saya alih bahasakan. Nah, untuk mengalih bahasakan itu kan ada dua tekniknya. Text layover itu terjemahannya ditulis di sini. Ya. Atau yang kedua, voice layover. Voice layover ya suaranya ini menggunakan narator yang berbahasa Indonesia. Oke, kalau berdasarkan teori multimedia learning, kalau kita menulis terjemahannya di sini, pakai teks gini, ya kayak nonton film itu ada subtitle-nya, maka mata mahasiswa itu bingung, disuruh fokus kemana sih? Disuruh ngelihat globe dunianya ini atau disuruh baca? Nah, supaya dia nggak bingung fokus, maka ya mata fokus di gambar, sementara guidance-nya tadi, naratornya tadi ya dipakai vokal saja, pakai audio. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, berikutnya Bapak-Ibu, kalau mata kuliah praktek ya, ini capture dari video saya. Kebetulan saya ini adalah video-video yang didanai oleh hibah, ya. Jadi kami pakai mungkin kelihatan di fotonya di bawah. Itu lightingnya kayaknya kelihatan cuma satu. Kami itu pakai dua lighting kalau nggak salah. Kameranya juga dua dan sebagainya. Nah, prinsipnya kalau di mata kuliah praktek itu yang perlu diperlihatkan ke mahasiswa adalah detail dari proses-proses yang kritis. Itu mahasiswa harus tahu. Jadi misalnya ya. Misalnya ini tuh cuman melarutkan sebenarnya ya, melarutkan padatan ini ke sini, tetapi ini sengaja kami ambil dari atas gitu, over shoulder gitu nggih, supaya mahasiswa tahu melarutkannya itu sampai seberapa larut, misalnya seperti itu. Nah, untuk proses-proses yang kritis, maka kami ngambil gambarnya dari atas kemudian di zoom in nganten nggih. Padahal kami itu juga nggak punya tuh kamera yang di atas. Nonton kami belum punya effortnya untuk adegan seperti ini juga luar biasa seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya, tetapi kalau untuk Bapak Ibu yang misalnya sekarang kita terpaksa harus membuat video, kan nggak ada dana hibah. Nah, prinsipnya yang perlu dipahami adalah mana hal-hal yang kritis yang harus disampaikan ke mahasiswa, nah itu di Zoom. Nah, kurang lebih seperti itu. Sementara yang tidak kritis bisa di-shoot lebih jauh gitu ya. Medium shoot atau long shoot gitu, it's okay. Tetapi ketika kondisinya kritis, maka silakan didekatkan kameranya itu. Nah, kemudian berikutnya, ini kebetulan saya membuat video di mata kuliah saya ketika COVID kemarin, mata kuliah praktek, nggak ada dana ya. Karena nggak ada dana ya, saya videonya waktu itu ngambil dari, jadi setiap step praktek itu saya foto step by step-nya, kemudian saya masukkan di PPT, saya buat video, itu kekuatannya dari foto-foto ini. Jadi setiap step itu difoto. Jadi mereka itu karena makhluk visual ya, mereka sangat membutuhkan informasi sekecil apapun. Gampangannya kayak
ini ya, belah tahu saja di foto. Karena ini kebetulan bukan pelajaran memasak ya, ini berhubungan dengan analisis gizi, jadi butuh info lebih detail gitu ya. Jadi sampai saya foto ya step by step-nya. Ini kemarin saya belum punya lighting waktu itu, maka ya kualitas fotonya seperti ini. Untuk persiapan semester depan, saya sekarang beli lighting gitu ya untuk ambil gambar. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang effort-nya lebih besar ya Bapak Ibu kalau di mata kuliah praktek, saya pun juga mengalami. Nah, untuk Bapak Ibu, karena di Fakultas Seni Rupa mungkin banyak yang menggambar, ngonten nggih. Termasuk saya, semester depan itu saya mengajar matematika. Nah, besok saya mau menggunakan media seperti ini Bapak Ibu. Jadi, mungkin kalau diisi sudah banyak yang menggunakan ya. Ini itu adalah grafik tablet, dihubungkan connect ke komputer, bisa pakai bluetooth, bisa dengan kabel juga bisa. Yang pakai kabel berarti lebih murah, ngonten nggih. Merek yang populer itu Wacom, saya punya Wacom, dan merek-merek lain juga ada. Kemudian softwarenya ini pakai digital paper, yang saya pakai dan gratis itu Smooth Draw gitu nggih, atau mungkin Bapak Ibu pakai Corel Draw dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita menggambar di sini itu kita pakai grafik tabletnya ini ya. Ini di kita menggambarkan di sini, nanti kan gambarnya muncul di sini. Nah, itu kemudian kejadian di laptop kita ini di rekam gitu ya, rekam layar dengan software screen recording. Nah, saya sendiri saya pakainya itu Snagit, kalau yang versi gratis Bapak Ibu bisa Screencast-O-Matic nggih. Nah, kira-kira mungkin seperti itu kalau di mata kuliah praktek nggih. Si grafik tablet ini dari grupnya Wacom ini yang paling murah kayaknya sekitar 750.000. Jadi relatif terjangkau rasanya ya dengan gaji 13 kita yang barusan turun kayaknya. Oke. Okay. Nah, kemudian berikutnya. Tadi ada the queen, ada the king. Queen-nya tadi kan media pembelajaran, king-nya itu kan activity ya. Jadi queen-nya itu yang domain pasif, king-nya itu yang domain yang aktif. Bagaimana cara mendeliver the queen and the king kepada mahasiswa? Jadi prinsipnya cara mendeliver ini adalah siklus satu minggu ya. Misalnya minggu sekarang, minggu ketiga Agustus kita sedang kuliah. Maka kepada mahasiswa diberikan dulu media pembelajarannya. Saya selalu pakai kombinasi PDF dengan video. Mengapa seperti itu? Mengapa kok nggak video saja? Toh mahasiswanya kan juga lebih senang video. Karena video kan butuh kuota. Takutnya ada mahasiswa yang dia suka video tapi nggak punya kuota, maka silahkan lihat PDF. Jadi media saya itu antara yang PDF dengan yang video, ini isinya sama, Bu, Bapak. Jadi ini isinya sama. Cuman yang satu di-deliver dengan teks, yang satunya lagi di-deliver secara audiovisual. Jadi sebenarnya mereka mau ngelihat satu saja itu boleh. Sudah mencukupi, ngonten nggih, menyesuaikan dengan kuotanya masing-masing. Ya, jadi berdasarkan survei saya tadi, saya kebetulan mensurvei banyak hal dari mahasiswa saya itu yang mengaku masih lebih suka media teks daripada video itu hanya 5%-nya saja. Sisanya yang 95% lebih suka yang media video. Ya, maka tapi tetap saya kasih dua opsi itu ya kalau pandemi. Nah, kemudian setelah diberi media, lalu aktivitasnya yang sering dilakukan itu ada tiga hal. Yang pertama dalami, atau ini bentuknya diskusi. Diskusi itu misalnya mata kuliah yang teori, nggih. Terapkan, dia melakukan sesuatu, ini bentuk-bentuk penugasan. Kalau di mata kuliah praktek kan bentuknya penugasan, nggih, melakukan sesuatu. Atau evaluasi, evaluasi ini misalnya pakai kuis gitu, nggih. Nah, di pembelajaran daring, Bapak Ibu sebaiknya setelah memberi materi, memilih aktivitasnya itu salah satu aja di antara tiga hal ini. Jangan tiga-tiganya dipakai sekaligus di satu tatap muka. Nanti mahasiswanya merasa terlalu berat gitu. Dan jangan juga setiap minggu terapkan aja, setiap minggu tugas terus. Nah, itu juga biasanya tugas itu kan lebih berat. Maka mahasiswa komplainnya di situ. Setiap saat medianya PDF saja, lalu tugas. Ya, jadi tidak ada variasi di sini. Nah, misalnya minggu ini kita sudah menjalani siklus seperti ini. Minggu depan, minggu ke-4 Agustus, ya kita jalani lagi siklus seperti ini. Ya, kalau di SPADA itu disebut, kami singkat sebagai PEDATI, pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Oke,
Nah, sekarang tekniknya, teknik delivery-nya, delivery the queen and the king itu caranya bagaimana? Teknologinya itu macam-macam, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya pembelajaran itu kan learning first, teknologi second. Jadi jangan kebalik, nggih. Jadi setelah Bapak Ibu membuat desain the queen and the king yang bagus tadi ya, lalu delivery-nya ini sebenarnya tidak terlalu pripun nggih. Jangan terlalu dijadikan beban. Jadi maksudnya jika Bapak Ibu secara teknologi hanya bisa mendelivery dengan WA group nggih, monggo dilakukan. Enggak ada masalah. Atau bagi Bapak Ibu isi misalnya punya e-learning Moodle, UNY juga e-learning Moodle itu ada di sini, Spada itu juga pakai Moodle itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, jika sudah bisa menggunakan Moodle ya, mari kita pilih yang Moodle. Dengan adanya ilustrasi ini, sekilas dilihat tentu Bapak Ibu bisa melihat bahwa WA group itu adalah kelas sepeda gitu nggih. Sementara kalau kita pakai Moodle ya itu kelasnya mobil. Ya, tetapi prinsipnya mau pakai sepeda mau pakai mobil pun dari Jogja ke Jakarta kan sampai. Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah nggih. Nah, kendalanya adalah karena di perguruan tinggi kita juga butuh akreditasi dan sebagainya. Yang dinilai bagus oleh sistem akreditasi itu jika dosen-dosen menggunakan e-learning resmi dari universitasnya Bapak Ibu. Jadi kalau di universitas saya misalnya kami arahkan untuk ke Moodle. Walaupun ini setengah mati nggih, apalagi Google Classroom sejak pandemi ini dia upgrade-nya juga luar biasa. Nah, kira-kira seperti ini nggih. Nanti materi yang Moodle mungkin disampaikan oleh IT-nya ISTI nggih. Nah, ini adalah tampilan Moodle saya. Saya juga pakai Moodle Bapak Ibu. Saya menguasai yang ini saya juga bisa Brightspace. Sertifikat master trainer saya kebetulan justru malah Brightspace. Kalau Moodle saya nggak punya sertifikat master trainer nggih. Brightspace atau Blackboard atau Canvas itu yang banyak dipakai di universitas-universitas di luar itu yang seperti ini. Ini tampilan dari Moodle saya. Tadi prinsipnya chunking ya Bapak Ibu. Ini satu tatap muka, kita perhatikan konsep chunkingnya kan dapat ini ya, kecil-kecil. Ini video, ini video, ini video, ini video, ini video. Jadi ini chunking, ini saya buat durasi yang atas ini kebetulan sekitar 5-7 menit, yang bawah ini 10 menit ya. Kadang PDF-nya pun juga masih saya bagi, saya buat chunking. Walaupun kalau untuk PDF itu tidak ada anjuran untuk membuat chunking. Chunking itu adalah untuk video ya, terutama sekali untuk video. Oke, nah kemudian tips selanjutnya adalah the queen dan the king ini harus dikawinkan, harus dihubungkan gitu ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nah, cara mengawinkannya itu adalah misalnya Bapak Ibu ini saya buat kuis. Saya kalau membuat kuis itu selalu sambil buka PDF-nya, buka videonya. Untuk memastikan bahwa jawaban saya itu mudah ditemukan di PDF dan mudah ditemukan di video. Nah, maka untuk memaksa mahasiswa saya membaca PDF atau melihat video, saya kasih tulisan seperti ini. Materi kuis ini mencakup semua media pembelajaran pada materi di atas. Ini maksudnya ya. Terutama yang dijelaskan oleh dosen pada video. Kan saya udah kasih clue seperti ini ya. Artinya saya sudah menginfokan mereka bahwa kuis ini kebanyakan ada di video ya. Nah, kalau dia mau dapat nilai bagus kan otomatis dia akan melihat video. Walaupun mungkin di PDF juga ada tapi tidak dijelaskan secara detail. Nah, kurang lebih seperti itu, menghubungkan the queen and the king. Kebetulan ini yang di bawah ini adalah capture dari mata kuliah dosen lain ya di UNY. Dia kebetulan menghubungkan antara the queen dengan the king yang bentuknya assignment. Jadi ada video ya. Setelah melihat video ini, silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas analisis video behavioristik. Tugasnya itu di bawahnya video ini. Tugasnya itu isinya tentang video ini. Jadi disuruh menganalisis pembelajaran di video ini. Nah, jadi menghubungkan the queen and the king. Jadi kalau medianya Bapak Ibu tidak dihubungkan dengan aktivitas, maka ya ngapain mahasiswanya melihat? Nah, mahasiswa kadang seperti itu ya, pragmatis sekali. Mereka ini kan alirannya praktis-praktis nih. Nah, kemudian aktivitas yang lain itu bentuknya diskusi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di tatap muka asinkron untuk diskusi? Yang pertama, Bapak Ibu harus
menghargai social presence-nya mahasiswa. Jadi maksudnya kalau mahasiswa menjawab itu kita reply dengan menyebut namanya ya, mengapresiasi bahwa dia hadir gitu kan. Kemudian cognitive presence itu kita merestate, memparafrase apa yang telah pendapat yang dia ungkapkan. Nah, lalu teaching presence ya berarti kita memandu diskusi. Jadi kalau misalnya arah diskusinya masih belum betul ya kita arahkan lagi dan sebagainya ya. Nah, contoh di mata kuliah saya yang saya menerapkan COI tadi, Community of Inquiry. Ini kebetulan ada di atas itu ada tanya jawab ngonten nggih. Ini saya capture yang dua terbawah saja. Ada mahasiswa menjawab di atas-atas itu nggih. Kemudian yang saya lakukan pertama social presence. Terima kasih Sinta. Benar yang disampaikan oleh Umi, Aini dan sebagainya. Ya, jadi menghargai kehadiran mereka. Masyarakat khususnya produsen belum tentu memahami tentang HACCP. HACCP adalah level tertinggi kontrol keamanan pangan. Jadi saya melakukan parafrase terhadap pendapat mereka. Ya, banyak teori. Ya, Pak. Cognitive presence ya. Nah, kemudian yang bawah ini saya melakukan ini discussion ya, mengarahkan mereka ya, teaching presence. Nah, sekarang kalau tatap muka yang sinkron, apa yang dilakukan Bapak Ibu kalau di tatap muka yang sinkron? Nah, kalau di tatap muka yang sinkron, mau sinkron langsung atau sinkron maya, sebaiknya yang dilakukan itu adalah tidak menyampaikan materi. Jadi ada pandemi atau tidak pandemi, kalau di sinkron langsung kan sebaiknya kita tidak menyampaikan materi. Materi itu ya tetap harus dalam bentuk video ditaruh di asinkron. Sehingga ketika tatap muka sinkron, kita bisa melakukan hal yang lain. Misalnya diskusi, simulasi, atau kegiatan praktek di lab, di studio, dan lain sebagainya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan kalau di tatap muka sinkron ya, baik sinkron langsung maupun sinkron maya. Nah, sehubungan dengan adanya pandemi ini, kalau di tatap muka yang teori mungkin tidak terlalu susah ya. Maksudnya mungkin Mbak Sally, ini baterai saya sebentar lagi habis ya. Iya, saya Bu. Lanjut sampai mati nanti saya connect dengan handphone ya. Ya, baik Bu. Oke. Nah, jadi Mbak Sally ini sekarang jenengan pakai handphone atau pakai laptop? Iya benar, pakai handphone Bu. Bagaimana? Handphone, oke. Oke. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Jadi kalau di tatap muka yang sinkron, kalau misalnya Bapak Ibu mata kuliahnya praktek ya, yang bisa dilakukan kalau di mata kuliah praktek, pertama kalau di misalnya di mata kuliah praktek saya kebetulan karena boga maka kami banyak praktek yang bisa dilakukan sendiri nggih. Jadi untuk praktek-praktek yang alatnya kira-kira tersedia di rumah mahasiswa maka pelaksanaannya tidak terlalu susah. Contohnya di mata kuliah saya itu tidak terlalu susah, mahasiswa tinggal praktek di rumah, kadang saya minta videokan atau bikin beberapa capture foto gitu nggih. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan sinkron maya dengan Zoom seperti ini atau video call. Misalnya mahasiswanya melakukan sesuatu, jadi di sinkron maya itu mahasiswa mempraktekkan sesuatu sehingga kita bisa langsung memberi feedback. Nah, cuman kendalanya adalah sinkron mayanya tidak bisa kalau di dalam kelompok besar, misalnya 20 mahasiswa semua online di Zoom. Kuota mereka kan terkuras, jadi Bapak Ibu mungkin lebih personal nonton guys sekali Zoom dengan dua orang dan sebagainya untuk khusus memberi feedback terhadap apa yang mereka lakukan. Itu bisa seperti itu. Nah, untuk mata kuliah praktek yang butuh alat-alat yang sekiranya di mahasiswa tidak ada, nah ini memang yang susah dilakukan yang seperti itu guys. Di kami pun di UNY, saya di Fakultas Teknik kebetulan, di teknik-teknik yang butuh alat-alat besar itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu sehingga tetap nanti harus ke kampus. Nah, kalau di kami kebetulan kami menggunakan sistem lab rotational model. Jadi salah satu blended learning itu juga disebut lab rotasi gitu nggih. Jadi selama bulan September Oktober ini dirotasi pembelajarannya yang bisa online, kemudian nanti
Oke. Okay. Bapak Ibu, mohon maaf. Komputernya, laptopnya Bu Andian, baterainya sudah low. Kita tunggu sebentar. Connect-nya. Pak Hangga, masih live? Pak Hangga? Cek. Ya, siap. Oh ya, mungkin bisa Pak Hangga dulu memberikan penambahan mungkin sembari menunggu Bu Andian. Oke. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Tadi pemaparan dari Bu Andiani saya rasa sangat bagus sekali. Ya. Tadi persiapan untuk membuat konten untuk materi pembelajaran online. Jadi kami dari Pusat Pengembangan Pendidikan ISI Yogyakarta telah menyiapkan ya bersama Puskom ISI ya telah menyiapkan aplikasi untuk pembelajaran online yang sudah dibicarakan Bu Andian yaitu menggunakan basisnya itu Moodle ya jadi itu yang diakui oleh Kemendikbud karena untuk akreditasi nanti semua akan dinilai dengan Moodle ya jadi kami dari ISI Yogyakarta sudah menyiapkan aplikasi Moodle ya atau LMS Moodle di alamat e-learning.isi.ac.id. Mungkin bisa berbagi screen Mbak Sherly bisa di-share? Iya bisa jadiin admin dulu ya sebentar. Oke, siap. Sudah? Sudah, Pak Hangga. Okay. Oke, sebentar Bapak-Ibu, saya... Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sekalian, jadi kami di ISI sudah ada e-learning.isi.ac.id. Nanti Bapak-Ibu bisa mengakses ya e-learning ini untuk melengkapi atau bahkan menggantikan mungkin selama ini Bapak-Ibu sudah menggunakan Google Classroom ya atau WA Group seperti tadi yang telah dikatakan oleh Bu Andian. Ini lebih lengkap dari WA Group maupun dari Google Classroom. Ini keunggulannya adalah kami nanti bisa sistem akreditasi itu bisa melihat mata kuliah-mata kuliah yang Bapak-Ibu ajarkan, materi-materi apa saja itu bisa dicek oleh Kemendikbud, sehingga juga nanti bisa terhubung ke SPADA. Jadi kuliah ini bisa diakses seluruh Indonesia, jika sudah ada dosennya, kalau memang mau disetting sebagai kuliah terbuka, Bapak-Ibu bisa menggunakan ini, jadi nanti mata kuliah ini bisa diakses di program Merdeka Belajar untuk seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, nanti untuk tiap program studi, ya kami dari P3 sudah melatih, Bapak-Ibu, sudah melatih dosen-dosen baru, dosen-dosen CPNS, monggo Bapak-Ibu yang senior, ya untuk meminta bantuan teman-teman CPNS untuk mengoperasikan aplikasinya ini. Nah, materi Bapak-Ibu yang senior saya rasa lebih hebat, ya lebih handal. Bapak-Ibu silakan membuat konten yang baik ya yang direkam dengan baik nanti untuk masalah aplikasi Bapak Ibu bisa setiap prodi kami sudah melatih ya teman-teman dosen CPNS dosen-dosen baru untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang ingin mencoba aplikasi ini Bapak Ibu bisa melihat tutorial di saya sudah buatkan tutorialnya. Ya, di sini ada tutorial tadi seperti kata Bu Andiani sudah di chunking gitu sudah dipotong-potong ya cara membuat course cara membuat mengelinkan dengan video YouTube dan sebagainya itu sudah kami buatkan tutorialnya di channel ini ya di channel ini kebetulan ini saya buat baru khusus untuk ini
untuk pembelajaran online. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses tata cara membuat mata kuliah baru di aplikasinya elearning.ac.ac.id, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti link untuk link untuk YouTube tutorial kemarin sudah saya share di grup WA fakultas ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu bisa mengakses, nanti mungkin saya share ulang ya untuk cara-cara mengoperasikan di sini. Jadi ini sudah kami bagi untuk per fakultas ya, di Fakultas Seni Rupa sudah ada, per prodi sudah ada semua, juga ada satu yang mata kuliah umum untuk di mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya bisa digabung di bagian sini. Jadi saya sudah buatkan kolom-kolomnya, Bapak Ibu nanti tinggal mengisi saja untuk minta bantuan di dengan dosen-dosen muda. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses e-learning ini. Tapi sebagai catatan Bapak Ibu bahwa e-learning ini barang baru ya bagi kita semua. Jadi seperti kata Bu Andian tadi, ada yang pakai jurus sepeda yang paling rendah ya istilahnya, sampai yang naik pesawat terbang ya, ini kan model ini yang pakai mobil ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebagai alternatif saja, tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu membuat konten yang baik, yang bermutu, yang bisa membantu mahasiswa, juga membantu Bapak Ibu semua. Nah, ini ada salah satu alternatif, tapi keunggulannya sekali lagi e-learning ini adalah yang diakui atau yang bisa diakreditasi, dinilai oleh Kemendikbud nanti adalah materi Bapak Ibu semua yang diupload di e-learning-nya isi ini, karena ini terkonek dengan SPADA Bapak Ibu. Jadi nanti seluruh Indonesia bisa mengakses, begitu pula Bapak Ibu bisa mengakses mata kuliah lain dari perguruan tinggi lain di SPADA. Kira-kira seperti itu untuk kami dari P3 isi e-learning-nya. Alamatnya jangan lupa di sini elearning.ic.ac.id. Begitu Mbak Sherly, kira-kira intro dari saya untuk materi yang bisa kami bagi atau kami sudah siapkan dari Pusat Pengembangan Pendidikan ISI Yogyakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sherly. Monggo Mbak Sherly. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Hangga sudah memberikan pengarahan pembelajaran sedikit tentang e-learning ISI Yogyakarta. Kita akan kembali lagi ke Bu Andian. Bu Andian, sudah? Sebentar. Sudah. Oke, ini Bu Andian karena baterainya habis, sehingga dia menggunakan HP, dan dia sekarang berada di mobil sambil ngecas HP. Ya, mungkin ini kendala ya, ketika kita pembelajaran daring, mungkin kendalanya di listrik, juga kendalanya di internet. Saat ini juga HP saya sedang dicas karena baterainya juga 20%. Bu Andiani, sudah hadir. Nanti kemungkinan Bapak Ibu bisa bertanya via live aja mungkin lebih enak, karena kalau menggunakan HP itu membacanya agak kecil ya tulisannya, fontnya. Jadi mungkin bisa live langsung interaksi, mungkin nanti kita sampai 12:30. Ini mungkin menambahkan materi sedikit dari Bu Andian. Oke, Mbak Sherly, saya sudah. Oke, okay. Ya Bu. Oke, silakan Bu. Ya, sebentar. Sebentar ya, Mbak. Iya. Gimana ya kalau di HP? Oh, udah. Ada share konten ya. Oh, saya belum diberi akses untuk host. Ya. Iya, sudah barusan.
Wow. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Jelas. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu tadi kalau di mata kuliah yang praktek, memang kita harus melihat dulu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di rumah apakah ada. Jadi itu tentu untuk mata kuliah praktek yang alat-alatnya memang dimiliki oleh mahasiswa di rumah. Nah, kalau untuk alat-alat yang tidak dimiliki oleh mahasiswa di rumah, kalau kami di UNY itu menggunakan sistem lab rotasi. Jadi kalau di sistem lab rotasi itu misalnya yang tatap muka yang bisa online itu didahulukan di bulan September dan Oktober ini. Kemudian nanti bulan November, Desember itu baru mahasiswa masuk untuk melakukan tatap muka yang praktek ya. Meskipun praktek yang alat-alatnya itu tidak tersedia di rumah mahasiswa. Nah, meskipun ini kan juga masih belum ada jaminan, tapi prinsipnya prinsipnya saya memahami sekali kalau di tatap muka praktek memang kesulitannya seperti ini. Jadi kalau yang kami lakukan kemarin dengan lab rotasi ya, maksudnya yang akan dilakukan di semester genap ini. Untuk mata kuliah saya sendiri, kebetulan karena prakteknya itu masih bisa dilakukan di rumah, maka satu semester full nanti praktek di rumah. Nah, selanjutnya setelah diproses pembelajaran, kita akan ke assessment. Kemarin dari angketnya Bapak Ibu itu banyak yang menanyakan tentang masalah evaluasi ya, UTS, UAS itu bagaimana. Nah, prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita ingin memberikan soal ya, ujian ke mahasiswa, kita harus memahami dulu caranya mereka, pola pikir mereka sekarang kalau mengerjakan soal ujian itu seperti apa. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu beda dengan generasi kita. Kalau generasi kita misalnya menemukan sesuatu yang kita tidak tahu gitu kan, kita mencari di buku. Kalau di buku nggak ketemu, tanya teman-teman, baru kemudian mengerjakan soalnya. Tapi kalau mahasiswa zaman sekarang, kalau ada pertanyaan yang dia tidak tahu, maka dia akan tanya ke Google. Setelah itu, misalnya di Google nggak ketemu jawabannya, dia akan tanya di forum-forum online atau update status untuk mendapatkan feedback dari teman-temannya. Nah, kalau masih tidak juga ditemukan, baru mereka buka buku, lalu menjawab pertanyaan. Jadi pola pikirnya mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita membuat soal ujian secara daring, maka yang biasa saya lakukan adalah soal ujiannya itu saya kopas ke Google. Ada tidak jawabannya? Kalau jawabannya mudah ditemukan di Google, maka saya tidak pakai soal ujian seperti itu. Jadi soal ujian yang saya pakai itu selalu yang tidak mudah ditemukan jawabannya di Google. Nah, contoh soal seperti ini, yang di bagian atas. Jelaskan teknik pengawetan susu UHT. Ini Bapak-Ibu nanti kan dapat materinya PPT ini. Nanti bisa di-googling. Kalau soal yang atas itu di Google ketemu jawabannya. Oke, tapi kalau soal model di bawah ini ya, ini sebenarnya juga analisisnya tentang susu UHT juga nanti. Tetapi kalau soal ini di Google, ditaruh di Google, dia nggak bisa menemukan jawabannya. Jadi harus menganalisis dari bacaan-bacaan yang ada, harus mengevaluasi dan sebagainya. Nah, jadi prinsipnya setelah membuat soal, ditanyakan dulu ya ke Google. Kalau ada jawabannya berarti jangan dipakai soal seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus membuat kesepakatan dengan mahasiswa sebelum ujian itu dilakukan atau ketika kuliah mulai di awal. Kebetulan karena saya itu sudah terbiasa blended learning sejak awal ya. Jadi kemarin di COVID ini kan semester genap ya, semester 2. Artinya mahasiswa saya yang semester 2 pun kemarin di semester 1 sudah terbiasa dengan saya. Sehingga dia tidak butuh introduction lebih dalam. Mereka sudah terbiasa dengan saya. Yang saya pakai standar di mata kuliah saya itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau terlambat mengumpulkan tugas ya sudah, no extension. Nah, ini saya lakukan karena saya menyiapkan kedisiplinan mereka. Kebetulan mahasiswa kami itu nanti banyak yang praktek industrinya ke Jepang, Bapak Ibu. Kalau di Jepang itu kan terlambat itu kayak dosa besar ya. Jadi saya biasakan. Maka ya kemarin juga bisa jalan Bapak Ibu. Jadi enggak ada yang
alasan nggak ada kuota, nggak ada sinyal, itu nggak ada sama sekali. Jadi prinsipnya kalau mereka nggak ngerjakan tugas, ya sudah, nggak ada neko-neko dengan saya. Sudah selesai nggak ngerjakan tugas, saya anggap nggak datang kuliah. Itu mereka sudah terbiasa dengan sistem ini. Kemarin nggak ada yang dapat E karena nggak datang kuliah 4 kali, ya semua aman-aman saja. Nah, waktu ujian itu biasanya saya sepakati dengan mereka, kita mau ujian kapan? Misalnya saya menentukan Senin jam 9, maka saya floorkan dulu, saya tanyakan dulu, ada tidak yang Senin jam 9 nggak bisa ujian? Kalau ada yang tidak bisa ujian, ya jadwal kita reschedule sampai semuanya bisa ujian. Karena kebetulan ujian saya itu adalah ujian yang harus dilakukan di waktu yang sama. Ya tidak harus sih, tapi lebih baik seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, masalah plagiasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang banyak penugasan, itu bisa menggunakan kesepakatan gitu guys. Kalau dia melakukan plagiasi, maka ya mahasiswa dapat nilai otomatis 0. Nanti akan saya jelaskan tekniknya untuk ngecek plagiasi bagaimana. Nah, termasuk ujiannya itu boleh buka buku atau buka Google atau tidak. Nah, itu juga disepakati. Kalau saya sendiri kebetulan konsep ujian saya itu selalu terserah kamu mau buka apa aja boleh gitu ya. Karena saya juga sudah memastikan jawabannya itu tidak akan mudah ditemui di buku atau di Google. Jadi harus dianalisis dulu, dievaluasi gitu nggih. Nah, tipe ujian yang keenam, Bapak Ibu juga bisa membuat kesepakatan. Nomor 6 ini saya nggak melakukan. Jadi kemarin saya ikut tes di UGM itu Bapak Ibu, tesnya itu pakai Zoom. Jadi mic peserta itu mute, kameranya harus on, kamera Zoom-nya itu harus nyala. Kalau kita pergi sedikit dari depan kamera itu akan dipanggil. Ya. Ada memang yang menggunakan ujian seperti ini, tetapi karena dengan Zoom maka tidak bisa dilakukan ya, kalau sinyal lemah, kuota datanya terbatas. Ya. Saya sendiri tidak melakukan yang nomor 6. Ya. Jadi tipe saya melakukan yang nomor 1, kemudian waktu ujian bersamaan, kemudian yang nomor 4, ya boleh open segala hal. Nah, kemarin seperti itu. Nah, di angket, ada Bapak-Ibu yang menjawab, di mata kuliah saya itu, jadi ada Bapak-Ibu yang ngentiko, di mata kuliah saya itu kami susah sekali mengadakan ujian di waktu yang bersamaan, karena ada kendala sinyal dan sebagainya. Nah, solusinya bagaimana? Kalau seperti itu, nggih Bapak Ibu jangan membuat ujian yang waktunya harus bersamaan. Nanti akan dibahas di slide lebih lanjut, nggih. Nah, yang ketiga, ini terutama untuk penugasan, nggih. Kita itu bisa menggunakan tools deteksi plagiasi. Kita mesti kalau ngomongin plagiasi, kita langsung berpikir Turnitin, gitu, nggih. Turnitin itu kan yang berbayar. Nah, yang tidak berbayar itu juga banyak, Bapak Ibu. Jadi, kalau di LMS-LMS yang canggih, misalnya kayak Brightspace, Blackboard, begitu. Di luar negeri itu banyak yang Turnitin-nya sudah dikonekkan dengan LMS-nya. Jadi ketika mahasiswa unggah tugas yang kira-kira ada plagiasi, maka tidak bisa diunggah. Kalau di kita, di Indonesia, mungkin saya belum pernah lihat di LMS universitas yang seperti ini. Nggak? Jadi kita bisa pakai yang atas itu. Nggak? Ada tools cek plagiasi yang gratis, Bapak-Ibu. Nah, misalnya saya pakai contoh ini. Nggak? Ini tuh ada suatu jawaban gitu. Misalnya ya, saya ngasih tugas, kemudian mahasiswa menjawab seperti ini. Sebenarnya kita bisa tahu sebagai dosen ini kopas atau tidak, wonten nggih. Nah, caranya, Bapak Ibu klik. Ini kebetulan saya sertakan ada 4 tools plagiasi nggih. Nanti kalau Bapak Ibu dapat PPT-nya, silahkan diklik yang mana saja. Misalnya, saya pakai yang ketiga gitu nggih, small SEO tools. Nah, ini silakan diklik. Nah, lalu kelebihannya dari 4 tools plagiasi gratisan ini adalah file yang dicekkan itu bisa dalam bentuk file, nggak cuma dalam bentuk teks. Okay. Kemudian report plagiasinya itu kita bisa dapat dalam bentuk PDF. Nah, ini kebetulan karena saya menggunakan HP, saya agak kurang nyaman kalau multi window di HP. Okay. Jadi sebenarnya kalau pakai laptop itu saya mau show-kan misalnya di small SEO tools, kata-kata yang ini tadi, ya, kata-kata yang ini bisa saya kopaskan di small SEO tools, nanti kelihatan dia akan ngecek gitu ya, ini plagiasi atau tidak. Nah, kata-kata yang di atas itu kebetulan plagiasi 100%. Nah, reportnya itu bisa kita download.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu memberi penugasan yang seperti itu di angketnya Bapak Ibu ada yang komplain seperti itu, maka mahasiswanya diminta cekkan dulu plagiasinya ke plagiarism detector, duplicate checker dan lain sebagainya. Jangan lupa reportnya itu di-download. Jadi ketika mahasiswa submit tugas ke Bapak Ibu, dia submit tugas sekaligus submit reportnya tadi. Report plagiasinya berapa persen. Lalu Bapak Ibu menentukan, Anda boleh submit tugas ke saya jika sudah sekian persen plagiasinya, misalnya di bawah 30%. Nah, kalau misalnya masih 60%, ya biarkan mahasiswanya kerja. Dia kan harus parafrase tulisannya supaya turun dari 10%, dari 30% yang Bapak Ibu inginkan tadi. Ketika memparafrase itu, kan dia berpikir, ya, harus membaca, terpaksa harus membaca, terpaksa harus menganalisis, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah paragraf depannya saja yang diganti dan lain sebagainya, nggih. Ada Bapak Ibu yang memfeedback seperti itu di angket. Nah, yang keempat, memilih soalnya itu harus yang tepat. Nah, misalnya seperti ini. Soal, sebutkan ciri-ciri protista. Soal ini kalau saya googling langsung keluar jawabannya udah dalam bullet-bullet numbering kayak gini ya. Nah, mahasiswa tinggal ngopi aja, nggak usah dibaca. Kan sudah ketemu jawabannya. Ya, ini adalah soal tipe yang LOTS ya, Low Order of Thinking Skill. Nah, lalu apa tidak boleh kita membuat soal yang LOTS? Boleh. Soal yang LOTS ini Bapak Ibu berikan dalam bentuk kuis. Karena kuis itu kan punya banyak versi ya, misalnya multiple choice. Kalau di multiple choice kan dia terpaksa harus membaca juga kan? Karena harus memilih jawaban yang tepat. Tidak asal copy gitu nggih. Nah, untuk soal-soal yang LOTS tidak bisa diberikan kalau dalam bentuk tugas atau diskusi. Nanti dia mudah sekali kalau mau kopas. Kemudian kalau soal yang HOTS, nah ini sih lebih fleksibel ya Bapak-Ibu, mau pakai di mana saja bisa untuk soal-soal seperti ini. Nah, tadi menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu dosen yang menyatakan bahwa susah sekali mahasiswa saya mengadakan ujian di waktu yang sama, maka Bapak-Ibu bisa penugasannya model project-based, ya, project-based assessment atau testing. Jadi mahasiswa diberi project yang berbeda, kalau projectnya beda-beda tentu ya jawabannya berbeda-beda. Dan mereka mau mengerjakan di waktu yang berbeda pun kan tidak masalah karena nggak akan contek-contekan. Atau yang lain sudah project-based kemudian jawabannya diunggah di situs umum. Ya misalnya kalau video ya diunggah di YouTube. Kalau foto misalnya diunggah ke Instagram dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kan bisa dilihat orang lain. Mungkin ada peer assessment-nya jadi bisa dilihat oleh mahasiswa lain. Jadi di situ membudayakan budaya malu ngoten nggih kalau misalnya kopas. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan nggih. Nah, kebetulan materi yang disampaikan ini kan, materi yang saya sampaikan ini sangat luas nggih, sesuai permintaan dari FSR-nya isi. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan informasi yang lebih detail lagi nggih, itu Bapak Ibu bisa mencari di sumber belajarnya itu ada di YouTube channelnya Spada Indonesia. Kebetulan saya tim narasumber dari pendidikan jarak jauhnya Dikti nggih. Di situ ada banyak sesi Bapak Ibu, misalnya sesi khusus membahas flip learning itu ada, sesi khusus membahas evaluasi itu ada, monggo silahkan bergabung di situ. Kemudian berikutnya saya menjelaskan dari bawah saja, YouTube channel PSBU FTUNY itu kebetulan lembaga saya kalau di Fakultas Teknik UNY, kami kebetulan juga banyak mengadakan webinar-webinar seperti ini. Beberapa materi yang saya sampaikan di webinarnya di tingkat FTUNY juga ada di sana, Bapak-Ibu. Secara detail juga bisa ada di sana. Kemudian di e-learning UNY, ini kebetulan ini isinya how to use Moodle. Jadi kemarin Bu Wiwi itu sudah mengirimkan URL ke saya tentang tutorial-tutorial penggunaan Moodle di ISI. Nah, ini kami juga punya tutorial menggunakan Moodle-nya UNY, ngonten guys. Jadi kalau misalnya di ISI masih tutorialnya masih belum lengkap, monggo Bapak Ibu datang ke YouTube channel Learning UNY, nanti bertemu dengan saya juga, akan ada banyak
penjelasan di situ untuk menggunakan Moodle. Nah, kebetulan YouTube channelnya e-learning UNY ini video-videonya juga saya hijrahkan ke Sepada Indonesia. Jadi tutorialnya menggunakan LMS Moodle di perguruan tinggi lain di Indonesia itu juga pakai video-video saya yang dari e-learning UNY. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, kalau yang Boga UNY itu yang related dengan saya nggih. Jadi mungkin tidak perlu Bapak Ibu kunjungi ke situ, cuman jika Bapak Ibu memerlukan update gitu ya, video standar terbaru yang saya buat seperti apa, nah itu bisa di YouTube channelnya Boga UNY. Oke, mungkin itu dari saya, Mbak Sherly. Ya, terima kasih Bu J atas pemaparan materinya. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau bertanya tentang perkuliahan daring. Oh, kelihatan di mobil ya Bu ya, Bu Andian. Baterai saya tuh habis. Soft power banknya juga habis. Ya sudah, saya ngecas di handphone di mobil ini. Ya. Maaf ya. Terima kasih Bu. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa lewat langsung live saja. Nggak usah di mute mic-nya, bisa langsung diskusi langsung. Karena kalau lewat chat agak susah ya untuk bacanya kalau via HP. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini ada Prof. Dwi. Bisakah share satu saja model yang dari Khan Academy? Oke. Okay. Ya. Sebentar ya, saya bukakan dulu sebentar ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan lain dulu, Mbak, sambil saya. Sorry, saya mau nanya. Ah, itu. Ya, oh. Pak Yul, ya silakan. Iya, iya. Saya mau nanya begini, saya maaf saya tidak ngikuti dari awal. Kita kan punya bidang spesifik di seni rupa ya. Yeah. Kalau mata kuliah pokok itu kan biasanya sampai 16 minggu pertemuan, mata kuliah praktek, Mbak ya. Nah, sebaiknya menurut saran Ibu Andian, berapa kali pertemuan untuk kuliah-kuliah praktek yang spesifik, yang core inti dari prodi masing-masing misalnya. Itu saja, terima kasih. Ya, yeah, terima kasih Pak Yul. Andian. Oke. Kalau itu saya rasa dibicarakan di internal prodi ya, Pak. Kan mungkin ada CP mata kuliahnya minimum harus berapa persen gitu kan. Mungkin saya rasa nggak akan tercapai 100% gitu. Misalnya ini kebetulan besok Jumat ini tim mata kuliah saya yang praktek juga akan bertemu dan kita akan menentukan itu CP minimumnya harus sampai mana. Okay. Saya rasa kita semua sepakat kalau kondisi seperti ini tidak akan bisa 100% ngonten ya Pak. Saya rasa di mana saja sama, terutama yang praktek ya Pak. Kalau teori saya rasa tidak ada masalah. Nah, monggo diskusikan saja. Oke, okay. Ya. Sebetulnya internal ya. Sebetulnya kita sudah ada Bu, mungkin kita maksimal 5 kali. Cuman saya menanyakan pengalaman Ibu, barangkali ada. Kalau gitu loh. Oke. Kalau di standar mata kuliah saya 7 kali, Pak. 7 kali ya. Itu kan masukan untuk kami sebetulnya. Ya. Terima kasih. Ya, tetapi Bu, memang ada di mata kuliah lain yang 6 kali gitu atau yang seperti Bapak 5 kali juga ada kok, Pak. Terima kasih. Kalau di mata kuliah yang saya ampu 7. J. Sama-sama, Pak. Berarti kurang lebih setengahnya ya, hampir bisa setengah satu semester gitu ya diambil untuk J. Di saya J. Di Boga rata-rata seperti itu, J. Ya, Bu. Terima kasih, Mbak Sherly. Ya, terima kasih Pak Yul. Saya Mbak, saya Mbak Sherly, saya mau bertanya. Iya, silakan. Bu Dwita dari Jurusan Ilmu. Ya, ya, Bu Dwita. Ini Bu, selamat siang, Ibu Andin begini. Ya. Tadi saya sudah ikuti walaupun terputus-putus ya. Kalau kuliah seminar, kita pakai gaya Zoom gini, tapi dalam punyanya Pak Hangga itu termasuk bagaimana penyinkronan antara ini kan kita pakai teknik Zoom masuk mata kuliah seminar semester depan. Tapi yang di noodle gayanya Pak Hangga, apakah bisa kita masukkan hal seperti itu gitu. Terima kasih. Jadi Ibu untuk Zoom ya.
Zoom itu kan merek ya, Bu. Kita saya sebut yang general aja ya, video conference. Yeah. Itu memang sebaiknya tidak dilakukan kalau Bapak Ibu mau memaparkan sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memaparkan sesuatu itu kan menggunakan video, ngoten nggih. Lalu Zoom itu digunakan untuk apa? Ya seperti yang Ibu ngendika tadi, misalnya mau seminar, mahasiswanya presentasi proposalnya atau presentasi makalahnya, kemudian kita memberi feedback, teman-temannya saling memberi feedback, saling diskusi. Nah, itu betul dengan video conference, Bu, seperti itu. Di Moodle, video conference yang terintegrasi di Moodle itu namanya BBB, Big Blue Button. Mungkin diisi, mungkin saya tidak tahu nggih sudah diaktifkan atau belum BBB-nya. Kelebihannya BBB kalau dibanding yang lain nggih, karena BBB itu include di Moodle, jadi kayak lebih apa nggih Bu, lebih terintegrasi untuk pembelajaran. Jadi sistem pooling-nya itu juga sudah ada di BBB. Kebetulan ini karena dikejar waktu, materi yang saya sampaikan itu banyak sekali nggih Bu. Kalau materinya tidak terlalu banyak, saya juga menjalin interaksi dengan Bapak Ibu lewat polling. Saya biasanya pakai Mentimeter atau Slido. Jadi kan harus pakai provider yang lain lagi. Kalau bawaannya model di BBB itu sudah include, pollingnya juga sudah ada. Jadi prinsipnya Ibu yang tadi Ibu ngendiko seminar dengan Zoom, dengan video conference itu sudah oke sekali. Memang seharusnya untuk seperti itu nggih, video conference. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dita. Ini ada pertanyaan dari Prof. Dwi ya. Prof. Dwi bisa live, silahkan. Prof. Dwi. Prof. Dwi, cek. Mikrofonnya, Prof. Mute-nya dimatiin. Sudah host enggak? Baik. Baik. Oh ya. Ya, baik, maaf. Jadi Bu Andian, saya senang sekali Ibu tadi menyebutkan mengenai materi pembelajaran dari Khan Academy. Itu sangat bagus sekali, saya pernah dengar, tetapi terus terang saja saya kepengen sekali melihat satu atau dua gitu, Bu. Yang okay. Materi pembelajaran yang dari Khan Academy, karena itu kan sejak tahun 2012 memang populer sekali di Amerika gitu ya, tapi saya belum pernah lihat realnya bagaimana itu. Kalau bisa share bagus sekali. Terima kasih. Oke. Coba saya share ya Pak, sebentar Pak. Ya. Saya matikan kamera saya dulu, tadi sudah saya buka. Jadi Bapak Ibu kalau ingin di Khan Academy ya, itu monggo kalau Bapak Ibu yang pakai laptop bisa sambil buka YouTube ya, ditulis saja Khan Academy. Khan Academy ini sampai punya beberapa channel sekaligus ya, jadi dia itu membagi ada khusus algebra, khusus trigonometri dan sebagainya. Nah, ini contohnya, ini tapi kayaknya ini untuk anak SD menikah nggih Pak, tapi kayaknya konsepnya sama. Coba kita lihat sama-sama nggih. Oke, jadi dia sistemnya layar hitam Pak. Jadi layar itu sekarang trennya hitam atau yang gelap-gelap ngonten, kemudian dia suka menggunakan warna-warna yang genjreng gitu nggih untuk teksnya ini. Baik, Bu. Nah, ini karena Khan Academy ini kan Indonesia nggih. Jadi sebenarnya guru-guru SD itu pakai medianya Khan Academy juga bisa. Contohnya ini yang kita lihatkan di sini. Oke. Nah, ini tekniknya menggunakan grafik tablet itu, mungkin kalau Bapak Ibu yang dari ISI jangan-jangan malah semua punya nggih grafik tablet nggih. Ini pakai grafik tablet saya rasa. Ya Bu, halo Bu. Halo Bu, Bu Andian. Nggih. Halo. Ngaten nggih, Pak? Iya, Bu. Halo Bu. Nggih, Pak. Dikit lagi Bu. Jadi saya juga baca bahwa Khan apa namanya Khan Salman Khan itu dia kan juga sering keliling ke museum-museum seni rupa, Bu. Lalu dia dari di dalam museum itu dia langsung menyiarkan apa materi pembelajarannya untuk gitu, Bu. Tapi saya itu sebenarnya belum pernah lihat, cuman membaca saja, Bu. Jadi kalau Ibu pernah membaca pembelajaran seni yang langsung live dari museum-museum gitu, Bu. Kalau yang khusus seni kebetulan saya belum pernah melihat ya Pak. Saya untuk khusus seni baru ini Pak. Tetapi mungkin Bapak bisa
mencoba di MOOC-nya itu kan sekarang banyak sekali, Pak. Yang paling populer itu kan Coursera, kemudian Udemy, yang seperti itu. Nah, monggo Bapak masuk ke course itu, kemudian mencari yang berbau seni rupa untuk mencontoh pembelajaran mereka seperti apa, ngonten, Pak. Oke, Bu Wai. Saya rasa pasti akan berbasis video. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya diberi tugas oleh dari Dikti Bengawa untuk mereview beberapa MOOC luar negeri ini. Kami mereview apakah MOOC ini bisa masuk Indonesia atau tidak, dalam artian medianya bisa dipakai atau tidak. Nah, dari MOOC yang saya pakai ini, Pak, semuanya medianya itu video, Pak. Jadi media teks itu nggak ada, saya nggak menemukan sama sekali. Jadi saya rasa mungkin kalau di seni rupa nggih masih berbasis seperti itu, Pak. Seperti yang Bapak Ndiko tadi nggih, live dari museum dan sebagainya, mantan, Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih, Bu. Matur nuwun sami-sami, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi? Dipersilakan. Mungkin okay. Saya boleh bertanya Mbak Sherly? Iya, silakan, okay. Pak. Ya, ini pertanyaan untuk Bu Andian. Bu, terima kasih telah memberikan materi yang sangat bagus sekali untuk konten, terutama ya, untuk konten di persiapan konten untuk pembelajaran online. Nah, kami dari ISI, Bu, sudah membuat apa pelatihan dasar gitu, kira-kira untuk cara menguploadnya di LMS Moodle. Nah, tetapi yang jadi masalah kan ini karena baru pertama kali, jadi kami baru bisa membuat, tapi belum bisa mengelolanya. Jadi apakah di video UNY itu sudah ada apa tutorial cara-cara mengelolanya, Bu? Misalnya cara melihat mahasiswa yang aktif berapa persen, misalnya cara menilai, cara memberi komentar, ya kira-kira seperti itu, Bu. Jadi mohon bantuan untuk pengelolanya. Kalau untuk membuat kami sudah pernah pelatihan, sudah bisa, tetapi untuk mengelola mungkin butuh mendatangkan Bu Andiani lagi nih untuk pengelolaan. Terima kasih, Bu. Oke. Pak Hangga dari UPT P3. Pendidikan, ya. Jadi gini, Pak. Bapak nanti bisa WA saya, nggih. Nomornya bisa minta ke Bu Wiwi. Nanti saya kirimkan panduan PDF. Di situ itu isinya hanya, apa nggih, Pak? Hanya link ke video-video yang Bapak minta tadi. Bismart dengan modelnya Bapak kan paling cuma beda posisinya aja, Pak. Kalau menurut saya di kanan atas gitu kan, Bapak di kanan bawah, misalnya cuma seperti itu aja, tapi nanti bisa dipelajari dari situ ya, Pak. Siap. Nanti saya kirimkan lewat WA, Pak. Terima kasih. Nah, kemudian saya mau menambahkan yang Prof. Dwi tadi nggih. Jadi prinsipnya nggih, Bapak Ibu, kebetulan kami di UNY itu kan sering memenangkan hibah, apa nggih istilahnya, hibah untuk membuat mata kuliah daring. Nah, kebetulan saya yang bertugas menemani teman-teman yang selalu apply setiap tahunnya. Nah, kemarin ada salah satu dari kami yang mengembangkan mata kuliah daringnya itu, mereka melihat di Coursera untuk mata kuliah sejenis itu yang kira-kira perkembangannya di luar negeri pakai apa. Nah, kemudian si tim pembuat ini juga mengembangkan berdasarkan ya apa yang sekarang ini sudah dilakukan di Coursera. Nah, itu mungkin seperti yang Prof. Dwi tadi menanyakan, ya, kalau seni di luar negeri sekarang sudah seperti apa sih perkembangannya kalau pembelajaran daring, ya, monggo silahkan ke MOOC yang populer-populer, seperti Coursera, Udemy, atau mungkin ada yang MOOC populer khusus untuk seni, ya, maaf saya kurang tahu yang mana, nanti monggo googling saja sambil istilahnya benchmarking nonton, ya, ke pembelajaran daringnya mereka. Mengatakan tambahan untuk Prof. Dwi tadi. Mbak Sally, monggo. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak-Ibu yang mau berdiskusi langsung dengan Bu Andian? Waktu Bu Andian cukup sulit loh untuk ini. Untuk kita bisa jumpa. Jadi ya, dipersilakan. Kayak makin listrik pula. Okay. Ini rekor dunia, saya ngisi webinar pakai handphone, ini rekor dunia. Harus dikatakan dulu. Ada Bapak Ibu? Ya, oh Bu Wiwik mau bertanya. Silakan Bu Wiwik.
Baik, terima kasih. Maaf ini suara. Oh, good. Oh, enggak. Bisa ya? Oh, atau saya harus. Mohon maaf ini jadi satu ruangan dengan Mbak Sherly, jadi suaranya mantul. Terima kasih Bu Andian atas pemaparannya hari ini yang sangat lengkap dan apa ya, menurut saya ini satu pencerahan untuk kita semua, para dosen Fakultas Seni Rupa dalam mempersiapkan pembelajaran daringnya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan sebenarnya Filmawan sudah secara kontinu ya, mulai sejak Juni itu memberikan pendampingan atau pelatihan-pelatihan daring gitu ya, yang bisa diakses lewat YouTube. Itu saya kira juga sangat efektif untuk bisa di apa apa di-sharekan juga ke dosen-dosen, sehingga mungkin yang terkait dengan apa pembelajaran yang sifatnya praktik ataupun teknik atau seni itu juga bisa didapatkan dari sana. Mungkin nanti Bu Andiani juga memberikan gambaran apa saja yang bisa diakses lewat apa Spada ya, link Spada atau teman-teman Spada yang sudah memberikan link itu. Kemudian yang kedua, saya juga sempat juga menyaksikan beberapa tayangan YouTube dari tim pembelajaran daring itu, ada program namanya iSpring, Bu. Itu yang nge-link dengan untuk menambah suara dan sebagainya kalau kita misalnya mau presentasi dengan apa namanya PowerPoint. Jadi dosen tidak perlu lagi merekam video dan sebagainya, tapi itu sudah include di PPT. Sehingga ini memudahkan ya untuk dosen bisa menjelaskan itu tanpa harus ada membuat video. Dan keuntungannya juga kalau nggak salah, dia mahasiswa tidak perlu mendownload ataupun mengakses itu sampai kehilangan kuota. Jadi mungkin ada program-program yang mungkin direkomendasi Ibu yang semacam itu yang bisa kita akses untuk biar efektif. Sehingga tidak, ya kendala kita juga pasti ada di kuota dosen atau kuota mahasiswa dan sebagainya, itu juga menjadi kendala. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pertama, Bu Wiwi luar biasa sekali, Bu. Ibu sampai melihat tayangan yang iSpring. Jadi, Bapak-Ibu kalau di training PJJ-nya Spada, Bapak-Ibu bisa datang ke YouTube channelnya Spada Indonesia. Itu kebetulan kami sudah selesai seri trainingnya. Jadi kalau di sana, itu kan kami membahas setiap media khusus, misalnya input animasi atau PPT bersuara ngonten nggih. Nah, PPT bersuara kebetulan yang ditayangkan di Spada kemarin itu menggunakan iSpring itu kita sebutnya, kita biasanya menyebut sebagai SCOM package ya. Di Moodle itu bisa SCOM package kalau diaktifkan oleh Pak Hangga dan timnya nggih. Jadi kalau diaktifkan itu bisa Bu pakai SCOM. Ini kebetulan karena saya pakai handphone, saya nggak nyaman untuk menunjukkan ya tampilannya kalau sudah jadi seperti apa. Jadi prinsipnya kalau di SCOM itu, karena dia ada di websitenya kita, misalnya saya di bismart.uni.ac.id. Nah, SCOM-nya kan juga ada di Bismart, sehingga kuotanya itu nanti masuk ke kuota gratisan yang dijatahkan oleh provider kepada mahasiswa kami. Sehingga memang itu lebih membahagiakan gitu ya untuk mahasiswa. Tapi perkara jumlah kuotanya, karena itu masih berbasis audio nggih Bu. Kalau berbasis audio visual saya rasa nggih tidak mengurangi terlalu banyak. Hanya mungkin karena lokasi domainnya di domainnya isi atau domainnya UNI, maka masuk di kuota gratis tadi. Makatan Bu, kalau yang kami pakai untuk SCOM sih biasanya memang kami pakainya iSpring ya Bu. Nah untuk PPT bersuara yang lainnya itu sebenarnya kalau tidak menggunakan iSpring juga bisa, yaitu pakai PPT saja. Nah, monggo nanti Bapak Ibu sambil buka di PPT ya. Di PPT itu kan ada insert audio, kemudian record audio. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan mikrofon yang bagus, di PPT itu kalau kita nge-record audio, maka noise-nya sudah hilang Bapak Ibu. Jadi
rekaman suara kita tinggal dimasukkan di situ, di setiap slide PPT. Itu sudah jernih. Contohnya kalau misalnya pakai mic yang saya pakai ini, saya biasanya kalau ngerekam pakai mic ini, itu sudah bagus, nggak perlu diedit lagi noise-nya. Nanti di PPT tinggal dipilih. Biasanya kalau PPT kan kita file save as sebagai PowerPoint. Ini tinggal dipilih aja file save as sebagai MP4. Maka itu nanti jadi video. Nah, kita kira seperti itu, Bu, kalau untuk membuat video presentasi. Pakai Spring juga bisa, nanti hasilnya SCOM package ya. Atau pakai PPT, nanti bentuknya bisa tetap PPT atau bentuk video. Makasih, Bu Wiwi. Terima kasih, Bu. Yeah. Super sekali jawabannya. Mbak Sally? Iya. Oke. Berarti yang agak memudahkan itu menggunakan PPT sama yang record suaranya ya, Bu ya, yang mungkin bisa untuk terdesak gitu ya. Oke, betul. Jadi ya kalau menurut saya itu tuh sudah standar apa nggih? Standar dosen atau standar guru zaman now itu udah seperti itu. Jadi kemarin, dua minggu kemarin, saya mentraining di UND juga untuk materi ini, membuat konten ya. Nah, kadang kendalanya Bapak Ibu dosen itu mikrofonnya kurang bagus. Punyanya mikrofon yang dari headset bawaan handphone, itu kan gratis. Nah, atau pakai mikrofonnya laptop, nah itu yang memang masih noise kalau seperti itu. Jadi, harus diedit dulu suaranya. Jadi, kemarin kami latihan edit suara ini, dipakai Audacity, monggo nanti Pak Hangga dan timnya kalau mau menyelenggarakan, jadi edit audio dulu pakai Audacity, nanti suara itu kalau sudah bagus, ya lalu dimasukkan ke PPT. Bahkan saya sampai merekomendasikan satu merek mic gitu ya, yang murah. Nah, tunggu Bapak Ibu bisa catat juga ya. Namanya Boya M1, Bapak Ibu, Boya M1, harganya Rp150.000. Itu kemarin saya demokan di depan dosen-dosen, kalau kita nge-record PPT di PowerPoint dengan mic Rp150.000 itu noise-nya sudah hilang, nggak perlu yang terlalu mahal. Maaf, saya nggak punya toko ya, ini bukan promosi. Ini informasi aja. Lumayan gaji ke-13 ya, Bu, udah turun. Sisa ya kalau buat mic itu ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi langsung, dipersilahkan. Ini mungkin kita sampai setengah satu. Charlie, ya. Boleh tanya? Oh ya, silakan. Ini saya Arbanu. Oh ya, Pak Arbanu, silakan. Iya. Bu Andian mau tanya, kalau kita kamera shy gitu misalnya, terus kita syutingnya pakai aktor gitu, boleh nggak? Tapi materinya dari kita gitu. Aktornya sebagai apa ini Pak? Convey ya, cuma, message atau peraga? Cuma menggantikan kita aja gitu, tapi kontennya dari kita. Nah itu kredibilitasnya gimana? Maksudnya menggantikan kita untuk memperagakan sesuatu atau menyampaikan message, menyampaikan teori gitu atau ribbon? Iya, menyampaikan apa? Teori gitu. Tapi kan kita kamera shy, jadi kita pakai aktor gitu. Okay. Mas Banu tuh sama dengan saya kok, kamera shy juga sebenarnya. Bapak Ibu, Pak Banu ini dulu teman saya CPNS, kami sama-sama CPNS-nya, sama dulu, kemudian kami sama-sama ke Jepang, waktunya sama juga kayaknya waktu itu ya Pak ya? Iya. Periodenya sama, jadi saya di Jepang, Pak Banu juga di Jepang waktu itu. Jadi gini Pak Banu, saya tuh pertama kali syuting tahun 2016, itu ya kamera saya juga gitu kan, maksudnya jelek banget lah, kayak bukan dosen yang sudah ngajar 10 tahun lebih gitu ya. Karena prinsipnya begitu kita on kamera itu beda dengan kayak kita ngajar di depan orang. Contohnya misalnya ini nggih. Ini kan sebenarnya saya di depan kamera juga, tapi kan kalau kamera handphone itu nggak kayak yang kamera betulan gitu nggih. Jadi masih bisa nyaman. Nah, kalau pakai kamera betulan gitu saya tuh kadang lupa yang mau saya sampaikan apa, itu kadang spotnya hilang gitu ya. Jadi saya butuh script biasanya. Walau saya ngajar mata kuliah saya sendiri, saya butuh script. Nah, yang kami kembangkan, karena kami kan UNY itu Universitas Pendidikan. Gitu. Nah, saya kadang menyampaikan ke mahasiswa saya bahwa
kamu itu sekarang nggak cuma harus jadi guru, tapi kan harus bisa teaching in front of camera. Jadi di video-video saya pun banyak yang mata kuliah saya yang mendeliver itu bukan saya, jadi ada yang lain. Bahkan untuk mata kuliah saya yang berbau teknologi pangan, saya pakai model dosen akuntansi yang sama sekali nggak berhubungan dengan materi ini. Sementara teman saya yang lain juga yang mendeliver mahasiswa, jadi sebagai presenternya mahasiswa itu tidak masalah, Pak. Yang penting kita menyeleksinya itu yang perlu diseleksi adalah pertama kalau skrip kan kita yang buatin karena yang ngerti kontennya kita. Nah kemudian hasil take videonya itu kalau misalnya kita pas slow ya kita bersama mereka ketika sedang take video, tujuannya supaya jangan sampai geser dari skripnya, jangan sampai materinya itu berbeda dari skrip. Nah itu perlu kontrol dari kita yang seperti itu. Tapi prinsipnya modelnya siapa saja boleh. Jadi saya juga melakukan seperti itu, Pak. Terutama kalau di mata kuliah praktek yang mendemokan melakukan sesuatu itu justru bukan saya. Saya pilih modelnya untuk mendemokan sesuatu. Karena prinsipnya kita kan tidak terbiasa di depan kamera, ya Pak. Kalau harus menyutradari sekaligus menjadi model itu agak-agak susah menurut saya. Jadi sesuatu yang di depan kamera dengan yang terjadi di alam nyata itu kayaknya agak berbeda kontennya. Saya sendiri lebih senang di belakang layar, Pak, kalau yang sesi demonstrasi. Oke, okay, ya. Terima kasih, Bu Andian. Oke, okay, yeah, sip. Mbak Jali, si Pak Arban, ternyata teman dulu Larsar, ya. Silakan lagi, Bapak-Ibu, yang mau berdiskusi. Persilakan. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi karena Bu Andian mau nguji sidang ya. Kemudian uji skripsi. Oh, skripsi. Jadi ini nanti saya harus ke UNY listrik. Kemudian saya juga dikasih yang dekat isi, jadi kalau isi mati lampu di sini juga mati lampu. Dekat lingkup selatan. Ada lagi yang mau berdiskusi, Bapak Ibu? Ya, ada yang mau diskusi? Oh, ini kan kemarin memang ada pembelajaran e-learning ya untuk CPNS kemarin baru seminggu yang lalu sama Pak Hangga itu. Ya, ternyata memang harus tetap membuat video. Jadi tidak sekedar PPT yang PDF, teks doang, tapi tetap harus menggunakan video. Nah, mungkin itu banyak dosen-dosen agak kesulitan. Ya, benar yang kata Bu Andian nggak terlalu pede di depan kamera. Yeah. Tapi itu nanti seiring dengan pengalaman kita di depan kamera, nanti improve sendiri. Ya, saya itu, progres saya kurang lebih 4 tahun ya, dari yang awalnya itu di depan kamera ya malu banget gitu, sekarang sudah biasa gitu nih. Ya semua memang harus banyak belajar sih sebenarnya, latihan gitu nih. Iya benar, harus agak narsis ya sekarang. Ada lagi Bapak Ibu atau udah pada makan siang ini jam 12? Ada pertanyaan? Pak Hangga? Ya, gimana? Masih live? Kira-kira ada tambahan lagi? Maksudnya mungkin? Oh ya, tambahan sedikit mungkin Bapak-Ibu. Tadi penegasan dari Bu Andiani ya. Jadi intinya bahwa dari P3, sudah melakukan pelatihan pada dosen-dosen baru di prodi Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo silakan Bapak Ibu bisa minta bantuan ke dosen-dosen muda untuk dibantu aplikasi tadi yang disampaikan Bu Andian, cara merekam aplikasi dengan komputer ya, cara merekam kegiatan atau PowerPoint di komputer sudah kami ajarkan semua di
di dosen-dosen baru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mohon bantuan ke dosen-dosen baru untuk membantu. Nah, kalau masih ada kesulitan nanti kami juga dari P3 siap membantu. Intinya kami belajar bersama ini Bu Andian ya. Jadi belajar bersama karena semuanya hal baru, biasa langsung ketemu mahasiswa di lokasi, ini harus ketemu virtual. Jadi intinya sama-sama belajar, tapi intinya untuk aplikasi-aplikasi dasar untuk merekam Bapak Ibu semuanya itu sudah kami ajarkan. Dan nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi P3. Untuk pengelolaan memang ini kami baru belajar. Nanti semoga video-video dari Bu Andian untuk pengelolaan modelnya juga bisa kami akses. Dan kalau sudah kami pelajari, mungkin bisa juga kami sharing ke Bapak-Ibu sekalian. Intinya, monggo Bapak-Ibu silakan berkolaborasi. Jadi tidak mungkin semuanya dikerjakan sendiri. Jadi harus dibantu memang teman-teman yang muda-muda juga. Jangan pasif, mohon teman-teman CPNS untuk lebih aktif membantu senior-seniornya untuk mengoperasikan terutama aplikasi-aplikasi yang mungkin bagi Bapak Ibu senior ini dianggap menyulitkan gitu. Tapi bagi anak-anak muda saya rasa pasti sangat mudah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Begitu tambahan dari saya, semoga Bapak Ibu bisa tetap semangat berkolaborasi dan nomor satu tetap sehat Bapak Ibu. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga. Iya, utamanya tetap sehat ya, biar bisa direkam. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi langsung? Dipersilahkan. Masih ada 5 menit lagi. Ya. Ada Bapak Ibu yang mau berdiskusi? Ya, silakan itu Pak Eko. Pak Eko, ya. Oh iya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Eko. Terima kasih. Ini sangat menarik ini paparan dari ibu-ibu ya. Ini saya ingin bertanya ini berkaitan dengan mata kuliah. Misalnya ya, karena saya kebetulan dosen sering mengajar kuliah praktek sketsa itu ya. Saya sering mengajar kuliah praktek sketsa. Nah, kuliah praktek ini ada hal-hal yang perlu diterangkan secara apa visual gitu ya, visual demonstratif atau presentasi gitu ya, karena tidak mungkin sangat sulit sekali diterangkan secara verbalistik gitu. Jadi dalam kuliah sketsa itu kita mau membicarakan tentang garis ya, cara menggores secara spontan itu bagaimana, garis yang spontan itu secara definisi itu bagaimana, itu sangat sulit sekali karena mau tidak mau ini dosen ini harus presentasi atau harus demonstrasi memperagakan memberi contoh tentang garis spontan itu. Jadi kita tidak bisa hanya menerangkan garis spontan adalah seperti ini, garis yang digoreskan secara cepat, secara apa ya, tidak putus-putus atau secara bagaimana lagi itu, dengan kata-kata itu sangat sulit sekali. Oke. Okay. Matur nuwun Pak pertanyaannya. Saya jawab ya Pak Sally. Iya, iya. Iya, silakan. Jadi mau tidak mau ini harus dengan ya silakan Pak lanjut. Secara presentasi atau dosen itu sendiri harus berdemo untuk menerangkan garis spontan. Jadi memberi contoh
ada okay. dua garis misalnya, yang ini adalah spontan, yang ini tidak. Nah, seperti itu. Ya, ya Pak. Mbak Sheryl, layar saya sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Silakan. Pak Hangga masih on ya, Mbak? Masih kok, Pak Hangga. Yep. Masih. Jadi, Pak Hangga, mungkin kalau di isi kan banyak ya Pak yang membutuhkan ya. Seperti ini, seperti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi Bapak sebenarnya untuk mata kuliah yang berhubungan dengan menggambar tangan itu justru malah lebih mudah digitalkan. Jadi Bapak butuh bantuan, ini alat yang hitam di screen yang dilihat Bapak ini namanya grafik tablet Pak. Merek yang populer dijual di Indonesia, itu mereknya pakai, kecil sekali. Merek Wacom ya, pakai merek Wacom. Saya punya Pak Wacom di rumah, itu harganya itu yang murah sekali paling 750.000. Versi yang lebih kompleks juga ada yang 10 juta pun ada. Jadi prinsipnya yang dilakukan Bapak tinggal menggambar di kayak tablet yang hitam itu Pak, itu bentuknya kayak sabak digital ngonten. Itu kan dihubungkan dengan kabel nggih ke komputer kita. Nah, nanti yang akan Bapak gambar itu apa akan muncul di layar komputer Bapak. Nggih, leres Pak. Jadi misalnya Bapak mau menggaris, nggih tadi Bapak menggaris saja. Sambil ketika menggaris itu Bapak menjelaskan ngonten. Nah, software screen recording ini yang saya tuliskan di sini screencast Omatic, dia akan merekam suara Bapak sekaligus merekam kegiatan di komputernya Bapak itu. Nggih, nanti secara teknis mungkin timnya Pak Hangga nggih, saya rasa grafik tablet ini kalau diisi sangat diperlukan sekali Bapak Ibu. Nah, untuk evaluasinya mungkin nanti ketika mahasiswa menggambar itu diminta memvideokan. Untuk memvideokan itu Bapak Ibu tinggal mahasiswa diminta memvideokan ngonten nggih, saya rasa masih bisalah seperti itu, enggak butuh alat apa-apa, dia masih bisa pakai buku dan sebagainya. Kan kita paling cuman butuh nggih, kita kan paling cuma butuh dokumentasi bahwa mahasiswanya mengerjakan sendiri. Kalau hasilnya kan nanti bisa di-scan atau apa, kita menilainya kan dari situ. Nggih, ngonten Pak. Jadi kalau yang untuk mata kuliah menggambar dengan tangan justru malah mudah kalau menurut saya. Nggih. Nanti secara detail pelatihannya dengan timnya Pak Hangga, nggih. Iya. Mbak Sally. Iya. Terima kasih. Nggih, Pak. Sami-sami. Iya, makasih Pak Eko. Ini sudah waktunya sudah selesai karena Bu Andian juga mesti ke UNY juga. Oke. Terima kasih Bu Andian sudah memberikan materi yang jelas sekali. Sudah sangat membantu para dosen untuk semester Gasal 2020-2021 agar bisa lebih gampang pemaparannya untuk kuliah daring. Terima kasih Bu Andian. Sama-sama Bu Sally, Bu Wiwi. Oh, ini foto bersama mungkin bisa videonya dinyalakan semua untuk foto bersama dokumentasi. Ya, boleh sambil tersenyum. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih banyak Bu Andian. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah antusias mengikuti BIMTEK daring ini. Semoga bermanfaat untuk perkuliahan semester total besok. Terima kasih Ibu Andia. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Oke. Saya lift ya, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Mohon maaf ini ketidaknyamanannya gara-gara listrik. Gak apa-apa, ini sama semua kok, sama juga di isi.
Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini paham. Ini. Sudah masing-masing sudah.